Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, baik teman-teman sekalian, hari ini teman-teman sahabat safety ya. Kalau saya bilang sahabat safety, kita akan mulai start Ayo Belajar Safety. Nah, yang di batch kedua ini topik yang akan saya sampaikan adalah CSMS, Kontraktor Safety Management System. Ya. Alhamdulillah kita bergabung. Hari ini kita akan memulai satu topik yang menurut saya ini cukup penting nih. Dan kebanyakan tadi saya kalau melihat dari resume bapak-bapak sekalian semuanya dari kalangan kontraktor ya. Jadi bukan di ownernya. Oh ya, kita akan memulai ya training CSMS ini. Mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri ya sebelum saya masuk ke materi, izin. Karena bagaimanapun ada sebagian besar teman-teman, ada sebagian yang belum kenal dengan saya. Maka izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat ya. Baik, terima kasih ya. Saya sudah menyampaikan sekilas diri saya. Jadi kalau kami lihat hari ini sebenarnya total ada 11 peserta ya. Dua orang tidak terkonfirm ya, Pak Maksum ya. Jadi rasanya ini sudah hadir 10 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satu orang informasinya meeting. Baik teman-teman sekalian, langsung saja saya akan mulai menyampaikan topik yang akan saya bicarakan hari ini, yaitu terkait Kontraktor Safety Management System. Jadi sebenarnya nanti kalau kita berbicara Kontraktor Safety Management System, ada 4 bagian yang nanti akan saya sampaikan ya, dan nanti di selang-selang perbagian ini kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab ya, silahkan ya. Yang pertama adalah nanti kita akan ketahui terlebih dahulu kira-kira CSMS itu apa sih gitu ya, supaya nanti bagi rekan-rekan yang mungkin selama ini baru mengenal dunia CSMS mulai ada gambaran seperti apa. Kemudian nanti di bagian kedua itu adalah ada masuk ke tahap administrasi. Jadi administrasi ini apa saja yang dilakukan dalam tahapan CSMS ya. Nanti kemudian diselang juga dengan question and answer. Baru berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini apa sih yang dilakukan di dalam konsep CSMS? Kemudian juga question and answer, dan terakhir nanti evaluasi. Kemudian juga terakhir tanya jawab ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan perlu saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian, sahabat safety ya, bahwa sebenarnya training CSMS yang pernah kami lakukan selama ini adalah durasinya selama 2 hari ya, 2 hari. Biasanya di hari kedua kami akan ada, atau kami akan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya, jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti akan ada dua tugas yang harus dilakukan di masing-masing kelompok, kemudian mereka mempresentasikan. Nah, tapi berhubung ini adalah training online, jadi untuk sesi yang di studi kasus kita terpaksa tidak bisa lakukan ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kiranya sedikit banyak bisa membuka cakrawala wawasan kita. Bagaimana sih sebenarnya CSMS itu, mengelolanya seperti apa? Nah, karena nanti ini adalah, tadi saya lihat kebanyakan pesertanya adalah dari kontraktor, ya. Tapi ada juga dari owner, maka nanti kita coba menggabungkan 2 hal ini ya. Karena tentunya kan, kalau kita berbicara CSMS, kalau dari sisi klien, dia yang akan memberikan CSMS tersebut kepada si kontraktornya. Tapi kalau bagi si kontraktor, dia yang akan mensuplai data-datanya gitu ya. Jadi memang dua pihak yang saling berbeda kepentingan gitu ya, berbeda kepentingannya gitu ya. Secara gampangnya adalah, kalau pihak klien ingin mendapatkan kontraktor yang layak gitu ya. Tapi kalau dari sisi kontraktor, supaya dia nanti bisa mendapatkan kontraknya gitu, kontrak kerjanya. Nah, tentunya ini mudah-mudahan dengan pemahaman yang benar, nanti masing-masing ini bisa menempatkan pada posisi yang tepat gitu ya Pak ya. Baik, ini adalah slide pertama London yang sudah kami sampaikan. Kita sekarang menginjak untuk pemahaman CSMS itu apa gitu ya. Nah, mungkin sebagian besar di antara teman-teman nih sudah pernah tahu lah, sudah pernah dengar, atau bahkan mungkin di organisasinya, di perusahaannya, salah satu bidang job description-nya itu adalah mungkin ini ya, diminta untuk menangani dokumen-dokumen CSMS. Ya, nah sekarang kita akan coba sampaikan CSMS itu apa sih sebenarnya. Jadi CSMS itu adalah suatu pedoman. Ya, suatu pedoman untuk menjalankan sistem kontrol terhadap aspek pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindung lingkungan di perusahaan-perusahaan kontraktor. Ya, jadi suatu pedoman. Ya. Jadi supaya dalam hal ini adalah kontraktor bisa memahami kira-kira apa saja sih yang harus dia lakukan terkait dengan kontrak kerjanya dalam menjalankan aspek K3L. Ya, sesuai yang diharapkan dari perusahaan klien kita gitu. Nah, jadi CSMS ini akan memberikan satu jaminan ya, satu jaminan bahwa kontraktor itu akan bisa menjalankan operasinya secara unggul ya. Jadi dalam hal ini klien itu bisa mendapatkan kontraktor yang secara operasionalnya dia bisa unggul ya. Jadi tidak hanya memilih kucing dalam karung, ibaratnya begitu ya. Nah, tentunya CSMS ini akan melalui proses tahapan-tahapan tertentu. Nah, nanti dalam hal ini CSMS itu isinya apa sih sebenarnya kalau kita berbicara dokumen CSMS? Jadi CSMS nanti adalah berisi seperangkat mekanisme kontrol ya. Baik itu dalam bentuk dokumen ya, untuk memastikan upaya-upaya standar dalam mengelola kinerja K3L daripada kontraktor tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara CSMS, CSMS itu merupakan bagian dari proses tender, Pak. Ya, jadi mungkin rekan-rekan sekalian ya, bagi yang posisinya sebagai kontraktor, ada kalanya diminta untuk menyiapkan dokumen CSMS nih sebelum tender. Nah, jadi akan mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja di situ yang harus dia lengkapi gitu. Nah, itulah yang nanti sebagai salah satu dokumen yang akan kita submit kepada klien kita. Ya. Sedangkan owner nanti yang statusnya akan memastikan kira-kira dokumen-dokumen tersebut sudah layak, sudah memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan prosedurnya atau tidak gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan dokumen CSMS. Jadi sekali lagi CSMS tersebut adalah merupakan bagian dari proses tender. Nah, tujuannya apa CSMS? Jadi memberikan tahapan-tahapan proses kerja ya, antara klien dan kontraktor khususnya dari aspek K3 ya. Jadi memberikan tahapan-tahapan kira-kira proses kerja dari aspek K3 yang harus dilakukan ya, sesuai harapan daripada si klien seperti apa ya, sehingga kedua belah pihak akan saling mendukung nih, saling memberikan dukungan dalam implementasi program dan kegiatan-kegiatan K3L di lapangan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara CSMS, CSMS itu adalah sistem manajemen ya. Kalau Anda kontraktor sudah membuat CSMS, itu ibaratnya sudah membuat sistem manajemen K3L kecil, mini SMK3 lah ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya teman-teman sudah mengikuti CSMS-nya, misalnya Mas Febri nih sudah mengikuti, sudah mendapatkan kontrak kerja ya di Adaro ya. Nah, otomatis sebenarnya Pak Mas Febri itu sudah mempunyai sistem manajemen sebenarnya ya, karena sebenarnya isi daripada CSMS itu sudah kalau seandainya dijadikan dalam satu paket gitu ya, dokumen-dokumennya itu adalah sudah merepresentasikan dari sistem manajemen K3 sebenarnya ya, sistem manajemen K3 ya. Nah, jadi itu. Jadi memastikan kontraktor mempunyai sistem manajemen yang memastikan sistem manajemen yang selaras dan sesuai dengan tuntutan dan harapan klien gitu ya. Tentunya nanti sesuai dengan risiko kerjanya gitu ya. Tentunya antara satu kontraktor yang mempunyai pekerjaan dengan berisiko yang sangat tinggi dengan kontraktor yang mempunyai tingkat risiko pekerjaan yang mungkin sedang gitu ya. Nanti sistem manajemen pun tentunya akan lebih komplit, lebih kompleks, yang mempunyai risiko pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, kemudian tujuan CSMS juga adalah memfasilitasi hubungan ya, memfasilitasi hubungan antara kegiatan kontraktor dengan klien, kontraktor dan subkontraktor ya. Jadi kalau kita berbicara CSMS ini tidak hanya berlaku antara klien dan kontraktor, Pak. Nanti bapak-bapak yang ada di sini adalah sebagai kontraktor nih. Nah, sebagai kontraktor tentunya kan juga mempunyai subkon ya. Nah, nanti Anda sebagai kontraktor harus mempunyai prosedur CSMS juga untuk mengelola subkontraktornya, gitu ya. Jadi masing-masing organisasi itu harus mempunyai prosedur tersendiri terkait CSMS ini, Pak. Walaupun tentunya CSMS yang diterapkan klien terhadap kontraktornya itu tentunya lebih lengkap ya, lebih detail dibandingkan kalau nanti yang ada di dalam prosedur CSMS untuk kontraktor bagi subkontraktornya. Mungkin nanti standarnya akan berbeda di sini, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara CSMS, ini sudah menjadi salah satu klausul yang wajib ada di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Pak. Apalagi di SMKP. SMKP itu, CSMS itu sudah menjadi salah satu bagian klausul yang wajib ada. Ya. Jadi dalam hal ini adalah klien wajib menerapkan CSMS terhadap kontraktor, kontraktor pun juga wajib menerapkan CSMS terhadap subkontraktornya. Dan ini memang sudah ada di dalam klausul sistem manajemen K3L, sistem manajemen K3L maupun kalau teman-teman yang kebanyakan mungkin ditambang itu juga ada di dalam klausul SMKP-nya, yaitu di elemen mana? Yaitu di elemen implementasi. Ya, di elemen implementasi salah satu klausul yang wajib ada, wajib dijalankan itu adalah menerapkan CSMS ini. Ya, baik. Nah, fungsi CSMS itu sebagai apa? Ya, yang pertama fungsi utamanya adalah sebagai standar, sebagai acuan standar. Sebagai acuan standar dalam implementasi K3 yang diwajib diterapkan di kontraktor atau subkontraktor. Ya, jadi, kira-kira klien atau itu menghendaki apa saja nih yang harus dijalankan terkait mengenai masalah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, sebagai dasar acuannya adalah CSMS ini. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah juga sebagai seleksi, ya, seleksi atau evaluasi. Ya. Jadi sebagai sarana untuk menyeleksi dan mengevaluasi. Ya, seleksi itu adalah memilih. Ya, kalau seandainya sudah terpilih mereka bekerja, kemudian tentunya setelah mereka menjalankan pekerjaan harus dievaluasi. Ya, evaluasi. Nah, sehingga CSMS ini adalah juga bisa sebagai tahapan tadi proses seleksi sekaligus nanti sebagai evaluasinya. Nah, kira-kira terpenuhi enggak nih dengan persyaratan yang sudah ditetapkan pada waktu seleksi, dia sudah terpilih, dia sudah bekerja, selanjutnya dievaluasi sudah sesuai dengan harapan atau tidak ini. Jadi sebagai fungsinya sebagai seleksi dan evaluasi. Dan sebagai sarana informasi juga, ya, informasi. Jadi artinya kontraktor itu memahami kira-kira apa yang terkait mengenai masalah K3 harus dia lakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh owner kita. Nah, ini adalah fungsi CSMS adalah pada dasarnya terdiri dari tiga hal tersebut. Nah, sekarang tanggung jawab, teman-teman. Tanggung jawab. Jadi kalau kita berbicara responsibility terkait CSMS, itu ada tiga bagian ini yang mempunyai fungsi dalam penerapan CSMS di satu perusahaan, ya. Nah, yang pertama itu adalah procurement, ya, procurement. Jadi yang mengkoordinir penerapan CSMS di satu perusahaan, saya tegaskan ya, itu bukan HSE, ya, bukan HSE, ya, tapi ke procurement, ya, procurement. Nah, dalam hal ini procurement mempunyai fungsi apa? Jadi dia yang mengkoordinir, Pak. Jadi keliru kalau seandainya HSE itu dibebankan tanggung jawabnya ke CSMS, itu dibebankan tanggung jawabnya ke HSE, itu adalah keliru. Biasanya yang menjadi koordinator itu adalah procurement. Ya, jadi procurement itu tugasnya mengkoordinir seluruh proses seleksi. Kemudian dia juga yang mempunyai daftar kanan. Ya, daftar kanan kan dari procurement ya yang mempunyai ya. Kemudian daftar kanan, kemudian dia mengkoordinir evaluasi. Ya, jadi evaluasi itu jangan ke HSE, tapi procurement nanti yang mengkoordinir. Karena nanti ini akan ada beberapa departemen yang terkait gitu ya. Ya, jadi yang mengkoordinir pelaksanaan CSMS di perusahaan itu idealnya adalah dari departemen procurement atau staf procurement. Kemudian bagaimana HSE? HSE HSE mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis dan saran-saran terkait mengenai masalah K3 terkait dengan pemilihan dan pengelolaan kontraktor ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa di sini? Yang ketiga adalah DIC. DIC itu adalah departemen in charge atau usernya, Pak. Ya, usernya itu juga mempunyai tanggung jawab dalam hal terkait CSMS ini. Ya, DIC apa dia tugasnya? Yaitu memantau dan mengawasi setiap kegiatan operasional kontraktor di area kerjanya. Ya, jadi ingat kembali lagi ke tatanan ilmu pengawas operasional ya Bapak-bapak, bahwa mengenai masalah safety dan sebagainya itu bukan semuanya dilimpahkan ke departemen safety, itu keliru. Jadi yang mempunyai fungsi pemantauan dan pengawasan itu tetap harus dilakukan oleh DIC, departemen in charge, para pengawas operasional itu sendiri, ya. Kemudian apakah mereka nanti sudah memastikan apakah sudah memenuhi persyaratan dan melaporkannya ke departemen HSE. Nah, departemen HSE inilah nanti yang akan memfasilitasi dalam hal tindakan perbaikan, gitu ya. Jadi, nah nanti dalam proses CSMS, DIC juga akan terlibat. Jadi, tiga bagian inilah yang mempunyai keterlibatan secara langsung ya dalam proses CSMS. Yang sebagai pihak yang mengkoordinir itu adalah dari Departemen Procurement, gitu ya. Baik. Nah, sasaran pelatihan tadi saya sudah singgung di awal bahwa bisa jadi sasaran pelatihan ini adalah klien, ya, seperti Pak Jimmy yang dari Merdeka, PT Batu Tua, ya, supaya dia bisa dalam hal ini adalah pelatihan ini supaya staf dari klien itu bisa mempunyai kemampuan dalam menguji dan menyeleksi kontraktor, serta memonitor pelaksanaan proyeknya dan meninjau proyek yang telah selesai berdasarkan kinerja yang mereka usulkan. Nah, bagaimana dengan personel kontraktor? Ya, ini adalah diharapkan dengan pelatihan ini para personel kontraktor yang nanti mempunyai job desk atau mempunyai tugas yang ditugaskan untuk menyiapkan dokumen ini, dokumen CSMS atau menerapkan CSMS, dia akan tahu, oh apa sih yang nanti. Makanya salah satu file yang kami kirimkan ke bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, di samping saya mengirimkan slide ini, slide presentasi, saya juga sudah lampirkan daftar pertanyaan K3L ya Pak ya. Nah, daftar pertanyaan K3L itu nanti yang sebagai salah satu dokumen yang wajib diisi nih pada waktu Anda menyiapkan dokumen CSMS. Gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita coba pelajari bersama-sama ya. Jadi sasaran pelatihan ini tepat kalau seandainya tadi ternyata pesertanya ada yang dari kontraktor, ada yang dari klien, karena mereka memang mempunyai fungsi masing-masing yang terkait dengan CSMS ini. Walaupun secara fungsi sebenarnya berlawanan. Kalau klien itu adalah akan menerapkan ke kontraktor, kontraktor yang akan menjalankan, kira-kira begitu. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kenapa sih perlu adanya CSMS gitu ya, latar belakangnya apa gitu. Nah, ini dulu CSMS itu sebenarnya saya dasar hukumnya mungkin agak saya lupa ya, tapi setahu saya CSMS ini diterapkan awal pertama kali itu di perusahaan migas, Pak. Di perusahaan migas, tapi ternyata berkembang sistem manajemen, berkembang akhirnya saat ini perusahaan tambang atau perusahaan lainnya pun mewajibkan, karena sudah menjadi salah satu klausul itu berarti wajib ya. Kalau kita berbicara klausul di manajemen sistem, itu adalah intinya wajib dilakukan. Kalau seandainya tidak dilakukan, berarti di situ ada potensi temuan major kalau kita bicara manajemen sistem nih ya. Jadi CSMS ini adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan di setiap perusahaan. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai masalah latar belakangnya. Latar belakang perlunya CSMS ini apa sih gitu ya kira-kira. Nah, yang pertama yang melatar belakangi terbitnya CSMS, mungkin teman-teman ya sudah masih ingat ya dengan teori domino, loss quotient model. Nah, loss quotient model ini yang saya perlihatkan di sini adalah loss quotient model versinya Frank Bird. Karena sebenarnya teori domino itu berkembang ya. Yang pertama menerbitkan itu adalah dari Henrich tahun 32. Kemudian berkembang. Akhirnya muncul lagi. Kalau Henrich, teori domino berdasarkan Henrich yang dikeluarkan pada tahun 32, dia lebih cenderung melihat ke aspek kesalahan, kecelakaan terjadi itu kesalahan dari faktor manusianya. Dia lebih banyak ngeblame ke manusianya. Tapi di sini yang kami tunjukkan di screen bapak-bapak, ini adalah loss quotient model versinya Frank Bird. Frank Bird itu sekitar tahun 69. Ya, mungkin yang pernah ikut POP masih ingat dengan teori domino ini. Mbak Fitri nih yang paling kayaknya masih ingat banget ya, Mbak Fitri yang mudah-mudahan ya. Jadi salah satu latar belakang CSMS itu adalah kalau kita melihat teori Frank Bird, ya, sebagai kenapa satu kecelakaan terjadi, ya, sehingga timbul kerugian, ya, kerugian yang ada di akhir domino, ya, di akhir domino. Ini kalau kita telusuri lebih lanjut, ya, ya, di mana kecelakaan terjadi itu adalah akibat dari adanya insiden. Ya, insiden. Nah, insiden ini adalah kalau seandainya belum menimbulkan kerugian, biasanya kita sebut dengan near miss atau event ya. Misalnya insiden itu adalah orang tertabrak, orang menabrak, pada, terjepit, terperangkap, terpapar oleh suhu, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, terjatuh dari permukaan yang sama. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan insiden, teman-teman ya. Jadi insiden. Kemudian insiden kita telusuri lebih lanjut, ya. Ternyata insiden orang tadi yang tertabrak, menabrak, terjepit tadi, itu adalah kenapa bisa terjadi? Itu adalah karena adanya penyebab langsung dari kecelakaan. Nah, immediate causes of accident. Nah, immediate causes of accident itu apa? Yaitu adanya tindakan-tindakan tidak aman dan kondisi-kondisi yang tidak aman. Ya. Kenapa timbul terjadi orang melakukan tindakan tidak aman atau satu kondisi tidak aman di lapangan? Itu karena ada penyebab dasarnya. Yaitu penyebab dasarnya adalah personal factor dan job factor. Faktor manusia dan faktor pekerjaan. Ya, faktor individu itu biasanya misalnya apa? Kurangnya pengetahuan, kurangnya keterampilan, ya. Kemudian juga motivasi yang keliru, ya. Itu adalah kemudian stres, ya, fatigue, dan sebagainya. Itu adalah penyebab dasar. Sedangkan faktor pekerjaan itu adalah bisa jadi karena kurangnya pengawasan, maintenance-nya yang kurang, yang tidak dilakukan, preventive maintenance-nya, kemudian alat yang kurang, standar yang tidak standar atau prosedur yang kurang, dan sebagainya. Atau sistem pembelian, itu adalah penyebab dasar dari kecelakaan. Nah, ini adalah domino berikutnya. Nah, penyebab dasar ini apa? Penyebab inti dari kecelakaan ini apa? Yaitu karena lack of control. Nah, ini domino pertama ini. Ini yang akan saya tunjukkan di sini. Sebenarnya fokus perhatian saya adalah di domino pertama ini, lack of control. Lemahnya pengawasan. Dari sisi apa? Kurangnya apa di sini? Yaitu kurangnya sistem. Yang pertama ini, Pak, kurangnya sistem manajemen. Nah, jadi kenapa kontraktor safety management system? Ya, jadi ini adalah cikal bakal. Kalau seandainya satu perusahaan itu ternyata lemah dari aspek sistem manajemennya, ya, maka akan berimbas pada runtuhnya domino-domino berikutnya ini, Pak. Sehingga akan terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kita berbicara, kita coba linkkan dengan kasusnya di kontraktor. Ya, kontraktor, kalau seandainya tidak ada program CSMS ini, ya, yang pasti banyak sekali akan kita temukan kontraktor-kontraktor ini yang tidak peduli, Pak, perlunya safety management system. Ya. Mereka anggap yang penting saya dapat kontrak kerja, dapat duit. Masalah manajemen sistem, biarin aja, diurusi sama klien. Nah, itu yang keliru, Pak. Yang pada akhirnya apa? Kalau seandainya manajemen sistem di kontraktor ini tidak dilakukan satu, apa ya, kewajiban gitu ya, tidak mewajibkan mereka ada, ya pada akhirnya nanti akan timbul kegagalan dalam aspek pengelolaan K3 di kontraktor tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan latar belakang kenapa CSMS ini wajib ada. Ya, jadi kontraktor itu benar-benar sesuatu yang manajemen sistem ini penting. Kontraktor pun juga harus punya. Ya, mereka harus mempunyai apa ya, sistem manajemen gitu ya. Kalau enggak, ya ingat, kita ingat pada teori domino ini. Kegagalan suatu perusahaan, tingginya angka kecelakaan itu adalah diawali karena lemahnya sistem kontrol ini. Kelemahan dari kontrol ini, yaitu salah satu diantaranya adalah karena tidak adanya atau tidak memadainya sistem manajemen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, menjadi cikal bakal teori domino pertama ini, gitu ya. Termasuk standar-standarnya, ya, standar-standarnya. Artinya standar apa? Ya terkait standar-standar prosedurnya, standar operasional di lapangannya itu kurang memadai. Itu adalah merupakan cikal bakal kegagalan di domino berikutnya. Demikian juga terkait compliance-nya. Compliance itu adalah pemenuhannya, Pak. Pemenuhan terhadap regulasi-regulasi, terhadap peraturan yang diterapkan oleh peraturan-peraturan yang diterapkan oleh klien kita. Kalau tidak compliance, mereka tidak compliance, tidak apa ya, tidak patuh, maka ini merupakan satu domino awal dari kegagalan dari domino-domino berikutnya, yaitu akan terjadi penyebab dasar kecelakaan yang tadi sudah kami contohkan. Kemudian dari penyebab dasar kecelakaan akan terjadi adanya tindakan-tindakan atau kondisi yang tidak aman, ya, tindakan-tindakan tentunya orang mengemudi ngebut, orang mengemudi tanpa simper, tidak pakai APD, mabuk, dan sebagainya. Aman. Sedangkan kondisi yang tidak aman, contohnya adalah misalnya kondisi jalan, kondisi berdebu, kemudian juga mungkin jalan berlobang, panas, dan sebagainya, yang akhirnya ini akan mengakibatkan timbulnya insiden. Insiden kalau seandainya sudah menimbulkan kerugian, maka disebut dengan eksiden. Nah, ini ya. Jadi inilah kenapa pentingnya menerapkan kontraktor safety management system. Artinya kontraktor pun wajib memiliki manajemen sistem supaya kegagalan domino bisa kegagalan daripada perusahaan, timbulnya kecelakaan itu bisa dihindarkan. Nah, kemudian latar belakang berikutnya apa? Teman-teman, ini kalau kita melihat data, saya yakin juga di Merdeka sama ya, Pak Jemi ya. Kalau melihat jam kerja atau jumlah pekerja, kontraktor itu jauh lebih banyak, ya. Biasanya ya, klien itu biasanya jam kerjanya sedikit aja, ya. Dia hanya mempunyai orang-orang yang tidak terlalu banyak, gitu ya. Kebanyakan yang menjalankan operasional di lapangan itu adalah di kontraktor. Nah, ini adalah juga menjadi salah satu latar belakang berikutnya. Nah, otomatis dengan jumlah pekerja yang lebih banyak, dengan jumlah jam kerja yang lebih banyak, pengaruhnya apa terhadap risiko kecelakaan? Dia akan menjadi lebih tinggi risikonya. Ya, risikonya lebih tinggi untuk celaka karena yang dikelola itu lebih banyak orang-orangnya. Gitu. Nah ini terbukti Bapak-bapak. Dari angka kecelakaan yang ini, maaf, ini datanya sudah cukup lama ya Pak ya. Kalau kita lihat di sini ternyata teman-teman, kalau kita melihat di sini, ya, kalau kita melihat angka kecelakaan di sini, kalau yang merah ini adalah kontraktor ya, kemudian yang biru adalah klien. Dan ini kebanyakan angka kecelakaan terjadi adalah kebanyakan di kontraktor, Pak. Dan ini berlaku di tambang ya. Bagi yang tadi Pak Dean ya, yang di Buma, saya yakin juga gitu ya. Mungkin untuk kecelakaan di, mungkin kan kalau Buma ini ya jadi kontraktor di perusahaan-perusahaan besar seperti Adaro, ataukah juga mungkin di Brukul, di Tabang, yang jelas. Pak, angka kecelakaan di Buma jauh lebih besar, lebih tinggi dibandingkan owner kita, ya. Itu pasti ya, karena jumlah jam kerjanya juga lebih banyak, yang harus dikelola juga lebih banyak. Dari tingkat frekuensi rate-nya pun juga kita lihat, ternyata perusahaan kontraktor itu secara accident rate, tingkat kekerapan kecelakaan, itu jauh lebih tinggi. Nah, ini adalah merupakan latar belakang berikutnya nih, sehingga kontraktor manajemen sistem itu penting diadakan. Nah, ini perbandingan tingkat kekerapan kecelakaan di secara keseluruhan, dan ini adalah kontraktor nih, jauh lebih tinggi, dan ini terbukti di lapangan, nggak akan bisa kita hindari, ya. Jadi maka CSMS ini sangat penting. Dan latar belakang berikutnya ingat dengan teori gunung es, rekan-rekan sekalian ya, teori gunung es, bahwa kecelakaan itu dampaknya sangat besar gitu ya, kerugiannya sangat besar ya. Seperti kita melihat di sini bahwa gambarannya gunung es itu mungkin yang muncul di permukaan sangat kecil, tapi dibalik daripada gunung es itu ada satu gunung yang luar biasa sangat besar di bawahnya. Apa itu kerugian kecelakaan? Ya, kembali kita mengingat teori gunung es, ada kerugian langsung, ada kerugian tidak langsung. Nah, kerugian langsungnya ternyata hanya sangat kecil sekali, ya 1% dibandingkan sekian banyak kerugian yang lainnya yang di bawah ini. Jadi kerugian langsung misalnya terkait biaya pengobatan, ya atau biaya yang sudah diasuransikan, kemudian kompensasi itu nggak seberapa, ya dibandingkan dengan kerugian lainnya yang jauh lebih besar, misalnya hilangnya waktu dan sebagainya, ya kemudian biaya investigasi, biaya lembur, ya. Kemudian juga biaya perbaikan, kerusakan, dan sebagainya. Nah, jadi CSMS ini perlu sekali diterapkan di kontraktor, karena kalau enggak, bisa-bisa walaupun kecelakaannya kecil-kecil, bisa mengakibatkan kolap kontraktor, ya. Itu sebagai latar belakangnya. Baik, itu adalah latar belakangnya, ada 4 hal tersebut yang mungkin bisa melatar belakangi perlunya CSMS. Nah, sekarang kita akan melihat siklus CSMS, teman-teman, ya. Siklus CSMS itu adalah secara prinsip ini dilandasi oleh leadership dan komitmen. Jadi dalam implementasi CSMS itu tentunya harus komit dulu Pak, harus ada komitmen dulu dari dari top pimpinan kita, ya baik top pimpinan dari klien maupun top pimpinan dari kontraktornya, ya. Jadi dari klien pun juga menganggap safety itu sesuatu yang harus dikelola, sesuatu yang sangat penting. Kalau enggak, bisa mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuannya, gitu ya perusahaan. Demikian juga komitmen di perusahaan kontraktor. Komitmen kontraktor pun juga jangan hanya fokus terhadap bisnis-bisnis, uang-uang semata. Bahwa sebenarnya kalau K3L tidak dikelola, dia juga akan kesulitan nanti untuk mendapatkan kontrak-kontrak kerja dari perusahaan yang besar gitu ya. Nah, perlu leadership juga perlu Bapak-bapak. Nah, kepemimpinan itu perlu dalam menjalankan satu komitmen yang disampaikan oleh atasan. Kalau leadership atau kepemimpinan dari level manajemen, middle manajemennya tidak baik, mereka tidak akan bisa menjalankan ini. Nah, kemudian kita ingat siklus PDCA, siklusnya Deming ya. Jadi sebenarnya CSMS itu sama seperti manajemen sistem yang lain. Dia mengikuti konsep PDCA-nya Deming, yaitu adanya plan, do, check, dan action. Ya. Jadi adanya policy dan strategi objektif, plannya, organisasi orang-orangnya dan dokumentasinya, kemudian evaluasi risk management, evaluasi dan risk manajemennya, implementasi dan review. Nah, ini juga nih. Jadi di dalam konsep CSMS nanti di dalamnya sebenarnya elemen-elemen yang mendukung CSMS itu apa saja nih? Ada namanya policy statement, ada organisasi personel, adanya orientasi program, adanya emergency response, kemudian peraturan-peraturan safety, inspeksi, training, dan sebagainya. Nah, ini hampir sama sebenarnya kalau kita membuat CSMS, berarti dalam artian kecil kita itu sudah membuat satu manajemen sistem ya. Ada planning, organizing, directing, controlling, dan measuring. Ini adalah siklus daripada CSMS. Ini mode kontrak sebenarnya perlu nggak perlu ya. Jadi mode kontrak itu ada bermacam-macam yang mungkin saya sampaikan di sini. Ada mode kontrak yang pertama itu adalah kontrak ke kontraktor yang menyediakan tenaga kerja, ya, proses dan peralatan untuk pelaksanaan dan kontrak di bawah supervisi dan instruksi dari klien dan menjalankan sistem manajemen K3L dilakukan oleh kontraktor. Jadi ini kontrak yang diberikan kepada kontraktor, kontraktor full menyediakan semuanya, baik tenaga kerja, alat, proses dan sebagainya. Ya, otomatis mereka harus memiliki sistem manajemen K3 tersendiri. Kemudian kontrak kontraktor, di mana kontraktor menyediakan semua kegiatan dan mempunyai sistem manajemen K3, ya, disesuaikan dengan sistem manajemen K3-nya klien. Ya. Ini adalah yang berikutnya, atau juga yang ini, kontrak ke kontraktor, di mana kontraktor menyediakan semua kegiatan, tapi mengenai masalah urusan safety tidak dikelola mereka sendiri. Nah, ini biasanya jarang. Di tambang nggak ada mode yang ketiga ini. Biasanya semuanya resiko kecelakaan itu adalah ya ditanggung oleh ini ya, oleh klien gitu ya. Karena kalau kita melihat konsep kecelakaan tambang, kecelakaan yang terjadi di kontraktor bahkan visitor pun itu adalah merupakan termasuk kategori kecelakaan tambang dan itu menjadi tanggung jawab KTT ya kalau ditambang ya. Jadi rasanya di mode kontrak yang ketiga ini jarang ada. Semua safety dibebankan kepada kepada klien ya, menjadi salah satu kinerja klien. Baik, nah ini adalah CSMS struktur ya. Jadi CSMS struktur itu bagaimana? Nah, di sini. Jadi ada tahapan-tahapan ya dalam CSMS. Yang pertama adalah tahapan administrasi. Kemudian setelah itu ada tahap pelaksanaan ya. Kemudian tahap evaluasi. Nah, ini kita mengawali ke sesi yang kedua. Tapi sebelum kita masuk ke sini, alangkah baiknya saya akan buka question and answer terlebih dahulu. Kami berikan teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Oke, ya nih Pak Hermawan sudah kami buka. Pak, di data awal biasanya ada data manpower yang sudah POP, POM, POU atau training ISO. Itu perlu dicantumkan juga kah Pak di dokumen CSMS? Nah, oke, pertanyaan ya, pertanyaan dari Pak Hermawan. Baik, Pak Hermawan, tentunya nanti data awal yang diminta oleh klien, kalau memang diminta sesuai prosedurnya klien memang ada daftar pertanyaan ini harus dicantumkan, ya mau nggak mau harus disampaikan Pak, ya harus disampaikan, ya karena ini menjadi salah satu ini salah satu persyaratan awal yang mungkin diminta oleh klien. Seandainya kontraktor itu ingin bekerja di tempat kita, maka saya ingin orang-orangnya sudah mempunyai kompetensi yang cukup nih. Misalnya, oke, di level pengawas up, mereka harus sudah POP. Atau nanti untuk di level PJO-nya, saya tidak hanya POP yang saya inginkan, dia sudah harus minimal mempunyai POM misalnya. Atau kemudian juga terkait training-training yang lain yang dibutuhkan, tentunya harus dicantumkan, ya, harus dicantumkan, ya. Tentunya berdasarkan persyaratan, karena biasanya itu adalah sudah menjadi bagian dari prosedur CSMS-nya klien kita, ya. Jadi kita wajib ikut seperti itu, ya. Kalau nggak dicantumkan nanti malah bisa menjadi salah satu penilaian bahwa perusahaan Anda belum layak nih untuk menjadi kontraktor kita, karena ternyata secara pemenuhan kompetensinya belum tercukupi gitu. Ya. Jadi wajib ya dicantumkan Pak Irmanwan ya. Ya, apa yang diminta klien harus kita cantumkan semua dan harus jujur. Karena nanti dalam proses, baik proses nanti kita akan bicara terkait di tahap administrasi dan tahap pelaksanaan, itu akan ada tahapan verifikasi, Pak. Dan verifikasi ini tidak cukup dengan verifikasi administrasi, biasanya dia akan terjun juga ke lapangan, gitu. Bahkan kalau seandainya diperlukan akan ada audit, gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak jujur, maka bisa jadi kontrak tahapan berikutnya untuk pada waktu masuk ke tahapan tender, Anda sudah di blacklist, sudah dicoret, gitu lah. Bukan di blacklist, maaf. Maksudnya sudah dicoret kalau seandainya ada ketidakjujuran dalam mengupload data-datanya. Gitu ya. Oke, ada yang lagi yang mau tanya? Mungkin Pak Hermawan bisa saya kesimpulan, jadi tergantung permintaan dari owner sendiri, Pak. Jadi ada yang meminta untuk dicantumkan, ada yang sebisa mungkin di CSMS itu data itu dilampirkan, dihadirkan gitu Pak. Jadi tidak lagi ada. Tapi jadi pelajaran itu Mas. Berubah edition harus pakai surat. Ya. Iya. Jadi PR kedepannya biasanya akan ada PR ketika ada kunjungan atau ada verifikasi. Iya. Itu Pak Hermawan. Selanjutnya Pak Arief mungkin nguap mulu nih Pak Arief nih. Ya Pak. Ngopi Pak, ngopi. Ngopi silakan, nyantai-nyantai aja. Kalau di rumah masing-masing santai aja. Sambil ngopi, sambil makan. Sambil tiduran. Kalau Mbak Fitri sambil ngomong anak ya Mbak ya. Oke, berarti bisa lanjut ya. Lanjut. Bisa. Mbak dulu Pak. Lanjut ya, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Ini ya, saya akan melanjutkan lagi struktur dan prosedur daripada CSMS. Itu ada tahap administrasi dan tahap pelaksanaan secara apa ya, secara bagian besar ada dua ini. Nah, kita akan coba lihat di masing-masing tahapan. Nah, tahap administrasi ya, tahap administrasi ini adalah ada tiga tahap ini. Yang pertama adalah tahap risk assessment atau penilaian risiko. Ya. Oke. Ya, jadi tahap administrasi ada tiga langkah ini. Yang pertama adalah tahap administrasi adalah yang pertama risk assessment atau penilaian risiko. Jadi ini adalah satu langkah yang dilakukan oleh si klien kita, Pak. Ini masih di klien kita untuk menentukan kira-kira pekerjaan yang akan dikontrakkan itu termasuk kategori risiko yang mana gitu ya Pak ya. Apakah kategori risiko rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, ya. Nah ini risk assessment. Ya, ini tahap pertama nih. Jadi ini secara ininya ya. Jadi dalam hal ini adalah langkah awal dari prosedur CSMS ini adalah mengkaji sejauh mana tingkat risiko dari pekerjaan yang akan dikontrakkan itu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita antara risiko pekerjaan yang rendah, sedang, terus sangat tinggi, ternyata persyaratannya sama, nggak bisa ya. Jadi harus di ini dulu. Jadi dalam hal ini adalah klien harus melakukan satu kajian kira-kira yang akan dikontrakkan nanti pekerjaannya itu seperti apa gitu ya gambarannya. Ya, harus dikelompokkan masuk ke kategori risiko yang seperti apa. Ya, sehingga kontraktor nanti keterlibatan dalam program K3-nya itu sejauh mana, itu maksudnya di sini ya. Nah, jadi klien yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai risiko atas pekerjaan yang akan ditawarkan. Ya, yang akan ditawarkan. Nah, dalam melakukan penilaian risiko, pertimbangkan 4 aspek ya, Pak ya. Yang pertama adalah bagaimana dampak risiko terhadap manusia, ya, terhadap kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja pada manusianya. Jadi pekerjaan yang akan diserahkan nanti itu dampak terhadap man-nya seperti apa, ya, menimbulkan kecederaan atau penyakit akibat kerjanya seperti apa. Kemudian terhadap asetnya, kira-kira kalau pekerjaan ini dampak terhadap kerugian aset, property damage-nya seperti apa. Kemudian juga enviro. Nah, man, aset, enviro related ke K3L-nya. Ya, lingkungan, dampak ke lingkungan seperti apa. Dan juga satu hal lagi, reputasi, Pak. Reputasi bagi perusahaan, ya. Jadi, kita kaji kira-kira pekerjaan ini kalau seandainya timbul kegagalan, ada nggak dampak terhadap reputasi dari perusahaan. Nah, penilaian risiko itu adalah menilai dari keempat unsur ini, ya. Jadi tidak hanya melihat dari aspek man, aset, enviro, tapi juga dampak terhadap reputasi. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya sudah go public ya, seperti Adaro atau seperti Freeport, ya, tentu BP. Nah, dia reputasi ini menjadi salah satu bagian yang harus kita kelola dengan benar gitu ya. Kalau enggak nanti bisa mengakibatkan jatuhnya nilai daripada perusahaan itu gitu ya. Nah, itu. Jadi 4 aspek itu. Jadi penilaian risiko itu mencakup beberapa pertimbangan. Jadi dalam yang ini mungkin Pak Jimmy nih, yang Pak Jimmy yang di Merdeka nih ya, yang harus lebih mengenanya ya. Jadi mencakup pertimbangan apa? Sifat pekerjaannya itu seperti apa? Ya, sifat pekerjaannya. Kemudian apakah pekerjaan ini nantinya akan dilakukan secara simultan. Ya, mungkin ada beberapa kontraktor yang bekerja bersama-sama, walaupun yang dilakukan berbeda-beda. Ya, misalnya di satu area mill, oh ada satu pekerjaan apa, kemudian ada satu pekerjaan apa lagi yang nantinya kedua pekerjaan diserahkan pada kontraktor yang berbeda. Nah, ini tentunya akan menentukan risiko yang berbeda juga, gitu ya. Karena kan ada pekerjaan yang apa ya, kalau seandainya di minyak dulu, apa istilahnya, ada satu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama pada waktu yang sama dengan pekerjaan yang berbeda. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan seandainya dalam menentukan nilai risiko ini. Kemudian lokasi pekerjaannya seperti apa, kemudian juga lamanya berapa lama sih pekerjaan ini dilakukan gitu ya. Kemudian bahan-bahan atau perlengkapan, alat-alatnya seperti apa ya. Kemudian potensi dan konsekuensi, pasti kalau kita menghitung risiko yang jelas konsekuensi ini menjadi salah satu parameter dalam penentuan tingkat risiko ya. Potensi paparan bahaya, kemudian personilnya seperti apa terpapar, kemungkinan terpapar, termasuk lihat juga keahlian atau pengalaman kontraktornya yang akan nanti kita ambil ya. Kemungkinan juga dampak sosial serta lingkungan yang negatif. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita tetapkan. Jadi, kontraktor bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko K3 dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi, nanti kontraktor juga akan membuat dokumen penilaian risk management ya, atau hierarkisinya. Ya, nanti juga akan menjadi salah satu bagian dari dokumen CSMS yang harus disubmit. Ya. Oke, baik. Nah, kita mungkin kembali merefresh terkait metrik penilaian risiko ya. Kalau kita melihat dalam penentuan risiko pekerjaan, untuk perusahaan yang klien ya, yang klien biasanya tidak hanya memperhatikan aspek manusia, aset dan lingkungan, tapi reputasi. Nah, kira-kira ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan dari aspek tingkat keparahannya. Ya, kita lihat di sini misalnya dari aspek manusia bagaimana apa dampaknya, dari sisi aspek seperti aset seperti apa, kemudian terhadap lingkungan seperti apa, reputasinya ada pengaruh enggak terhadap perusahaan, bahkan mungkin pengaruhnya ke nasional, internasional. Kemudian dari sisi kemungkinan, probability atau likelihood-nya, ya, dari yang tidak terjadi, tidak pernah terdengar terjadi, sampai yang terjadi beberapa kali. Ya, ini adalah mengingatkan kembali terkait metrik penilaian risiko. Jadi dasar dalam penentuan risiko awal yang akan dilakukan oleh klien adalah tidak jauh dari yang sesuai dengan standar metrik penilaian risiko yang kita punyai. Ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam risk assessment ini akan menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti apa sih gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau seandainya ternyata, sebagai contoh saja, kalau seandainya satu pekerjaan yang dikontrakkan itu ternyata resikonya rendah, ya, maka tahapan yang wajib dilakukan itu adalah hanya sampai ke tahapan risk assessment diperlukan, sama final evaluation, evaluasi. Nah, sedangkan tahapan-tahapan prakualifikasi, seleksi, pre-job activity, atau pemantauan work in progress itu sifatnya opsional. Jadi nggak perlu, gitu ya. Jadi makanya tadi perlu sekali kita menetapkan risiko pekerjaan yang akan dikontraktor, yang akan diserahkan ke kontraktor adalah ini, untuk supaya kita bisa lebih bisa memetakan mana kontraktor yang harus melakukan semua tahapan CSMS ini secara semuanya. Nah, misalnya kalau di sini adalah pekerjaan yang ternyata yang risikonya medium nih, ya, medium. Ini yang harus dilakukan adalah risk assessment. Kemudian untuk prakualifikasi dan seleksi nggak perlu, sifatnya opsional, bukan nggak perlu, opsional. Nah, sedangkan pre-job activity, work in progress, dan final evaluation itu adalah diperlukan. Nah, bagaimana kalau seandainya pekerjaan itu resikonya sangat tinggi atau tinggi? Maka semua tahapan-tahapan dari CSMS dan tender itu hendaknya dilakukan, gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti dilihat aja kira-kira pekerjaan yang akan diserahkan ke kontraktor seperti apa sifatnya, apakah masuk kategori yang rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, nanti berarti dari pihak klien akan menetapkan, oh kalau seandainya ternyata ini pekerjaannya risikonya rendah, saya hanya cukup sampai tahapan dia bikin risk assessment, kemudian nanti oke, pekerjaan selanjutnya, tahapan berikutnya nggak perlu dilakukan, bahkan mungkin tender pun tidak dilakukan, bisa langsung lakukan penunjukan gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya ternyata resikonya sedang, oke, pre-kualifikasi nggak perlu, mereka harus mengisi daftar pertanyaan K3 dan sebagainya, atau misalnya harus mengisi kelengkapan-kelengkapan yang lain, sifatnya opsional aja gitu. Tapi kalau nanti dirasa pekerjaan itu resikonya tinggi, ya tahapan semuanya harus diikuti. Itu maksudnya kita melakukan risk assessment, ya, risk assessment di sini, ya. Baik. Nah, ini adalah sebagai gambaran contoh jenis pekerjaan yang masuk kategorinya di mana gitu ya. Nah, misalnya, nah ini kan nanti berlaku juga untuk teman-teman, walaupun kontraktor kan punya subkon ya. Nanti subkon juga begitu juga, Pak. Anda menilai subkon Anda harus tetapkan dulu pekerjaan yang diserahkan kepada subkon kita itu levelnya seperti apa gitu, tingkatnya, sehingga nanti bisa mengurangi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang misalnya kategorinya seperti apa sih gitu ya. Misalnya pekerjaan pemboran dan yang terkait pekerjaan lumpur, penyemainan, logging, well velocity survey, berarti mungkin masuk kategorinya pekerjaan itu adalah tinggi risikonya. Hot work permit tinggi ya, ini pekerjaan ini di minyak ya, well services dan workover termasuk tinggi, transportasi laut udara tinggi. Nah, Kalau yang risiko sedang mungkin untuk pengujian, inspeksi, dan resertifikasi, termasuk risiko yang sedang. Nah, kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang teknis dan administrasi, penunjang, engineering, kajian lingkungan, konsultasi, pelatihan, nah pelatihan ya, atau manpower supply masuk kategori yang rendah. Nah, berarti kalau seandainya kategori rendah, beberapa tahapan bisa kita skip gitu ya, ataupun sebagai opsional saja. Tapi kalau mau tetap dijalankan, ya silahkan. Ya, jadi itu semua nanti ditetapkan di dalam prosedur. Baik, risk assessment sudah. Masuk kita ke tahapan prekualifikasi, Pak. Prekualifikasi CSMS. Ya, maksudnya apa nih tahapan prekualifikasi? Ya, prekualifikasi. Nah, jadi prakualifikasi itu adalah merupakan langkah pertama, Pak, untuk memilih kira-kira kontraktor mana yang akan diikutsertakan dalam proses tender berikutnya, gitu ya. Jadi langkah pertama itu adalah dengan melihat dari prakualifikasi ini, ya, prakualifikasi, ya, untuk menentukan kontraktor yang nanti akan kita masukkan ke dalam tender. Nah, jadi langkah pertama untuk menjaring kontraktor yang potensial berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang diharapkan mampu mengelola K3L untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai tingkat risikonya. Nah, jadi tahapan prakualifikasi itu adalah evaluasi dokumen, ya, evaluasi dokumen, ya. Dan kalau diperlukan adalah perlu verifikasi ke lapangan, ya, verifikasi ke lapangan. Nah, mungkin teman-teman bisa membuka daftar checklist ya nanti. Nah, sebentar, kita sebelum masuk ke daftar checklist. Nah, jadi ini adalah secara flowchart nih, ya, evaluasi tahap prakualifikasi, ya, menjadi dua, yaitu tahap evaluasi dokumen dan tahap verifikasi. Jadi misalnya berdasarkan penilaian resiko, ternyata pekerjaan itu masuk kategori resiko tinggi. Ya, kalau seandainya resiko tinggi, maka di sini adalah akan masuk ke bank data K3L kontraktor. Kemudian ternyata diperlukan kualifikasi tidak. Oh, ternyata diperlukan kualifikasi. Maka mereka harus mengisi kuesioner. Nah, nanti kuesionernya kita akan bahas di berikutnya. Kemudian setelah itu akan dikaji ulang daftar kuesionernya itu. Ya, kuesionernya itu sudah benar nggak ngisinya, data-datanya lengkap tidak, lulus atau tidak nih, ya. Kalau ternyata lulus, maka akan melalui proses pemeriksaan atau audit, ya, kemudian memenuhi kriteria, maka nanti akan masuk ke dalam tahapan tender nanti di sini, ya, tahapan tender di sini, ya. Tapi ternyata memerlukan persetujuan manajemen, ya. Ternyata menurut manajemen, ya, ternyata tidak lulus, maka sudah nggak bisa lanjut ke dalam proses tahapan proses bidding nanti, ya. Kemudian kalau seandainya ternyata menurut manajemen masih oke, maka nanti akan diminta apakah kesenjangan atau gap-gapnya bisa ditutupi sebelum tender dilakukan, gitu ya. Artinya penerimaan dengan secara bersyarat. Kalau ternyata kontraktor tidak mampu memenuhinya, ya berarti bisa aja ditutup, nggak dilanjutkan lagi, gitu ya. Tapi kalau seandainya ternyata oke, maka bisa dilanjutkan kepada tahapan berikutnya. Jadi tahapan prakualifikasi ini belum masuk ke tahapan tender ya, Pak ya. Ini baru tahapan awal untuk memilih kontraktor yang nanti kira-kira yang layak untuk ke tahapan tender itu yang mana. Nah, ini mungkin. Jadi dalam langkah prakualifikasi nanti Departemen Procurement, Pak, yang akan menyerahkan daftar pertanyaan untuk kontraktor, ya. Jadi bukan Departemen HSE, biasanya sekali lagi yang mengkoordinir proses tahapan CSMS itu adalah bukan HSE, tapi Departemen Procurement, ya. Kemudian kontraktor akan melengkapi daftar pertanyaan tersebut dan menyerahkan beserta bukti dan dokumen legal kepada Departemen Procurement. Nah, jadi artinya Bapak tadi yang Pak Hermawan tanyakan ya, jangan hanya sekedar ngisi ya, karena nanti dalam proses pengisian daftar pertanyaan ini Anda harus sekaligus juga memberikan bukti-buktinya, eviden-evidennya, ya, termasuk dokumen legalnya, legalitas dari perusahaan, ya. Kemudian Departemen Procurement akan menyerahkan ke K3. Nah, nanti yang melakukan verifikasi berikutnya itu adalah akan dilakukan oleh Departemen HSE, ya. HSE. Nah, baik. Itu mungkin sekarang akan coba saya buka share yang file terkait ini, Pak. Terkait daftar pertanyaan. Ya, mungkin ini yang banyak akan, ini saya memberikan contoh, ya. Jadi ini saya memberikan contoh di sini. Nah, mana? Oh, tadi udah share ya. Oke, yang saya berikan contoh di sini adalah contoh di daftar pertanyaan K3L untuk satu perusahaan tertentu, perusahaan X. Saya sengaja sembunyikan ya, karena kan menyangkut kode etik ya. Saya nggak mungkin menyampaikan form yang di sini tercantum perusahaan apa. Nggak tahu kalau seandainya teman-teman ada yang tahu nih. Nah, ini adalah salah satu contoh daftar pertanyaan. Mungkin saya buka unmute-nya, silahkan di-unmute. Mungkin dari sekian daftar pertanyaan ini ada yang perlu didiskusikan. Nah, masing-masing perusahaan tentunya mempunyai daftar pertanyaan yang berbeda ya Pak ya. Semakin perusahaan itu, ya dalam hal ini adalah perusahaannya semakin tinggi tingkat penerapan safety-nya, tentunya daftar pertanyaan ini akan semakin kompleks. Artinya kalau seandainya dia akan memilih kontraktor yang benar-benar saya inginkan loh gitu ya, pasti dia akan memberikan pertanyaan yang memang benar-benar ini sesuai harapan mereka gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Mungkin di-unmute dulu. AA, di mana A? Oke. Silahkan kalau seandainya ada yang ditanyakan. Biasanya daftar pertanyaan seperti ini ya. Ini saya ambilkan dari salah satu perusahaan tertentu yang penerapan safety-nya cukup bagus nih. Jadi daftar pertanyaannya cukup lengkap di sini. Ya. Nah, ini ya Pak ya. Ini adalah yang salah satu contoh yang dimaksud daftar pertanyaan K3L untuk di tahapan prakualifikasi. Ya. Ini ada peserta yang pertama baru. Pak El Fauzia sama Ahmad Lukman Azhari baru gabung. Oh baik, ya welcome Pak Elva Uzia. Kerja di mana Pak Elva? Tolong di unmute. Enggak. Mungkin masih di mute ya di sini. Di mute dari situ di unmute. Sudah. Pak El kerja di mana Pak El? Ini bapak apa ibu ya Elva Uzia? Nah, masih belum kedengaran suaranya. Masih nggak kedengaran, Pak Fauzia. Oh, nggak kedengaran juga. Sama yang satu lagi, Pak siapa itu? Pak Jemi, oke. Okay. Itu ada pertanyaan dari Pak Den. Oh, oke. Okay. Untuk ya, baik-baik, saya coba buka ya. Di area tambang, harus membuat CSMS juga, ya Pak. Pak Rahmat, berarti untuk sekedar memberikan pelatihan, misal di area tambang, harus membuat CSMS juga ya Pak? Oh enggak, Pak Rizky ya? Maksudnya memberikan pelatihan seperti apa Pak Dian? Bapak, misal seperti saya ya, perusahaan provider pelatihan gitu ya. Yes, kemudian ya, Pak, akan menjadi kliennya perusahaan tambang tersebut gitu ya, maksudnya Pak Dian ya? Ya. Betul Pak. Betul. Oh betul ya. Nah, nanti kita akan lihat Pak Dian seperti yang tadi di slide saya sebelumnya tadi ya. Kalau yang tadi kita coba kembalikan ke sini tadi Pak. Tergantung di prosedurnya perusahaan itu Pak Dian ya. Jadi kita kembalikan ke sini tadi yang tadi. Nah, kan termasuk pelatihan kan mungkin resikonya termasuk bukan resiko yang tinggi ya. Mungkin resikonya rendah tadi kategorinya kalau kita melihat ke contoh tadi. Nah, bisa jadi saya nggak perlu ikut CSMS. Ya, ini kan opsional aja. Berarti kalau risiko rendah, saya CSMS nggak perlu ke tahapan prakualifikasi harus form isian tadi itu opsional aja. Tapi ada juga perusahaan yang mewajibkan ngisi, Pak. Ada juga. Ya. Kalau misalnya, taruhlah misalnya saya perusahaan Polaten ini dedicated di situ. Kayak dulu kalau di Total Indonesia kan ada ya perusahaan yang memang dia dikontrak untuk menjadi training provider di Senipah. Nah, bisa jadi dia harus ngisi dokumen CSMS. Tapi kalau sifatnya hanya datang training, satu paket training, kemudian selesai, itu rasanya enggak. Saya sendiri belum pernah dimintai itu. Tapi yang saya tahu ada dulu pernah saya kerja di Total Indonesia, itu ada perusahaan training nih, provider training, yang dia memang di-assign untuk menjalankan berbagai macam program pelatihan safety, dan waktu itu diberikan kantor juga di Senipah, dan dia menugaskan orang-orangnya di sana gitu ya. Jadi memang resmi kantornya di sana. Nah, itu saya yakin dia harus mengisi dokumen CSMS. Ya, jadi sifatnya opsional aja. Kalau memang kategori risikonya adalah termasuk kategori yang rendah. Gitu ya, Pak Dian? Siap. Terima kasih, Pak Rahmat. Nah, kembali ke sini tadi, ya. Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang biasanya diajukan. Yang pertama adalah berisikan pertanyaan yang sifatnya umum. Oh, Pak Lukman tadi, bukan Pak. Oh ya, Pak Lukman. Nah, ini biasanya adalah isian semacam ini. Kita sebagai orang safety harus bisa mengisinya, Pak. Ya, mengisinya. Karena biasanya salah satu tugas kita adalah ini ya. Ada nggak nih di sini teman-teman yang punya job desk untuk mempersiapkan CSMS, dokumen CSMS? Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, nggak ada ya. Oke. Nah, ini adalah isian yang umum ya. Kemudian ya secara lengkap termasuk di sini harus diisi. Salah satu diantaranya adalah ini, Pak, yang terkait mengenai masalah asuransi. Asuransi itu juga menjadi salah satu persyaratan legal yang harus dipenuhi, Pak. Nah, apakah perusahaan menanggung resiko kecelakaan kerja karyawan? Nah, penanggung jawab asuransinya siapa? Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara CSMS biasanya ini harus dicantumkan. Dan ingat, banyak perusahaan kontrak konstruksi nih yang kadang-kadang nakal ya. Nakalnya apa? Kadang-kadang maaf kata nih, perusahaan terkait asuransi ya hanya sekedar ya ini aja ya saya katakan bohong-bohongan gitu ya. Dia pakai bukti bahwa oh ini sudah ada nih, sebenarnya dia udah nggak laku lagi atau pakai perusahaan lain dan sebagainya. Termasuk tadi yang pertanyaan terkait mengenai masalah kompetensi, kadang-kadang ada kalanya diisi misalnya bekerja SIO untuk pengoperasian angkut ya, biasanya orang-orang yang dicantumkan di situ itu adalah ternyata hanya dengan cara sertifikatnya dimanipulasi gitu. Atau ada kalanya ternyata pada waktu praktek di lapangan antara seleksi administrasi kemudian pada waktu tahapan pelaksanaan di lapangan orangnya berbeda. Nah, itu. Karena kan konstruksi itu kan pergantian orangnya cepat ya, Pak ya. Jadi ada kalanya pas waktu dapat kontrak, waktu dalam proses prakualifikasi dia mengajukan orangnya ini, pada waktu pelaksanaan menang tender orangnya sudah berubah karena mereka sistem kontrak. Nah, itu yang kadang-kadang juga sebagai klien Pak Jimmy harus waspada itu, Pak. Harus benar-benar dipastikan lagi ya. Kalau yang kontraknya sifatnya tetap ya jangka panjang gitu ya. Yang kontraktornya memang bukan menggunakan perusahaan-perusahaan kontrak gitu ya, itu masih lebih aman. Kadang-kadang masih sama antara orang yang memang punya kompetensinya adalah waktu diajukan ini, pada waktu pelaksanaannya ternyata masih sama, itu masih aman. Tapi kalau kita berhadapan dengan perusahaan konstruksi atau kontraktor-kontraktor konstruksi dan sebagainya, itu harus lebih teliti lagi. Termasuk juga sertifikatnya itu sah atau tidak gitu. Nah, itu yang harus juga jadi salah satu yang harus kita cek nanti. Nah, kuesionernya adalah ini kuesionernya. Nah, lihat. Jadi biasanya dalam kuesioner untuk di masing-masing perusahaan berbeda umum. secara umum adalah seperti ini ya. Jadi akan menanyakan terkait yang pertama itu adalah tadi sebagai core values yang pertama yang harus ada, yaitu mengenai masalah komitmen dan kepemimpinan ya, komitmen dan kepemimpinan ya. Oke, ada pertanyaan, coba saya coba lihat. Oke, Pak, untuk kontraktor yang sudah berpengalaman seperti PAMA, KPP, Buma, CK, Leighton, dan kontraktor tambang di atas 10 tahun, apakah daftar pertanyaan cukup memberikan data-data hasil pengalaman? Misalnya KPI yang sudah dicapai selama 10 Oke, baik. Jadi nanti di dalam daftar pertanyaan ini tetap wajib, Pak. Kalau memang itu PAMA adalah sifatnya kontraktor baru untuk di klien yang baru, dia wajib mengisi lagi daftar pertanyaan K3L yang diterapkan sesuai prosedur dari daftar pertanyaan di perusahaan klien yang baru. Nah, nanti selain ini, Bapak-Bapak, selain melengkapi daftar pertanyaan, biasanya nanti akan diminta juga ini, pengalaman-pengalaman ini. Ya, pengalaman-pengalaman ini ya. Jadi kalau memang itu kontraktor baru ya, nanti ada di slide berikutnya juga, kontraktor baru walaupun PAMA, KPP atau apapun yang sudah terkenal gitu ya, tetap Pak, mereka harus wajib mengisi sesuai daftar pertanyaan yang diterapkan di perusahaan yang baru itu gitu ya. Jadi karena masing-masing perusahaan berbeda daftar pertanyaannya gitu ya. Jadi wajib nanti yang pasti akan juga diminta terkait KPI atau pengalaman atau KPI dan sebagainya, itu juga wajib dilampirkan juga Pak ya. Jadi itu kecuali kalau seandainya PAMA Buma itu sudah menjadi kontraktor di perusahaan yang memang sudah tinggal melanjutkan kontrak, itu biasanya prakualifikasi tidak harus dilakukan ya. Jadi prakualifikasi tidak dilakukan kalau memang hasil prakualifikasi di sebelumnya itu masih ada tenggang waktunya misalnya biasanya ya, gitu ya Pak Hermawan ya. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silahkan, atau mungkin cerita pengalaman di tempatnya. Oh Pak, tempat saya nggak seperti ini, mangga ya. Nah, yang pertama adalah berbicara kepemimpinan, kebijakan sebagai core values inti yang utama. Kemudian nanti sasaran dan programnya Pak, TSPKP-nya. Nah, TSPKP-nya. Ingat sekali lagi, Anda menjawab itu akan ya atau tidak, ya harus dilengkapi dengan buktinya, evidennya. Masing-masing pertanyaan ini akan diberikan bobot yang berbeda. Ingat, ini hanya untuk di perusahaan X ini saja Pak. Untuk di perusahaan Y kemungkinan daftar pertanyaannya akan berbeda. Demikian juga nanti kalau seandainya Anda selaku kontraktor, Anda ingin membuat CSMS untuk subkon Anda tidak harus 100% ngeplek seperti daftar pertanyaan ini. Anda harus sesuaikan lagi dengan kebutuhan Anda, need Anda, sesuai dengan prosedur Anda ya. Karena tentunya masing-masing perusahaan akan mempunyai berbeda, termasuk bobot-bobotnya silahkan ya. Anda boleh ATM ini, tapi bukan berarti harus meniru secara pelek ya. Nah, kemudian ini struktur organisasi. Nah, struktur organisasinya seperti apa ya, jobdesknya seperti apa ya, ada enggak. Nah, kalau Anda sudah bisa melengkapi ini sebagai kontraktor, berarti Anda sudah memiliki sistem ya. Oke, kemudian tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seperti apa? Ya. Senior dan sebagainya. Kemudian posisi tertinggi nantinya siapa, pengalamannya seperti apa, sertifikat yang dimiliki, tadi yang ditanyakan di awal. Misalnya, oke, orang nanti yang akan ditugaskan sebagai PJO, ternyata dia sudah POM atau POU gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan nih Pak, sistem manajemen K3-nya, ya, sistem manajemen K3-nya ada enggak? Ya, dijawab jujur. Termasuk bagaimana sertifikasinya? Udah certified ISO? Nah, makanya teman-teman kalau kita berbicara sertifikasi ISO, OHSAS dan sebagainya, ini adalah sebenarnya fungsinya di sini Pak. untuk nilai jual secara ekonomis. Mbak Fitri dulu waktu itu masih ingat ya Pak ya, kalau SMKP itu adalah merupakan persyaratan yang wajib, mau nggak mau, suka nggak suka, kita wajib punya. Tapi kalau ISO, OSAS, itu adalah sifatnya untuk tujuan bisnis. Nah, salah satunya di sini nih, ditanyakan pada waktu prakualifikasi. Kalau suatu perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001, ISO 14001, atau apapun ISO-ISO yang lain, maka bisa menjadi nilai tambah dalam penghitungan penilaian di dalam prakualifikasi perusahaan, ya. Kemudian checklistnya bagaimana, ya? Apakah perusahaan memiliki program inspeksi, ya? Checklistnya seperti apa, ada enggak? Kemudian bagaimana komunikasi, program komunikasi, ya? Saya sampaikan secara cepat. Kemudian bagaimana induksi, kalau perlu bukunya, ada enggak buku petunjuk KK3 yang diserahkan ke masing-masing karyawan? Berarti itu menjadi nilai tambah. Nah, ini adalah requirement di perusahaan X ini. Bisa jadi nanti Anda membuat daftar pertanyaan untuk perusahaan Anda, untuk subkon Anda, ya silahkan dimodifikasi lagi, ya. Kemudian IBPR-nya. Nah, setiap kontraktor harus melampirkan IBPR, Pak, manajemen risiko. Jadi, Anda sebagai orang safety atau orang yang nanti terlibat di dalam CSMS harus tahu ilmunya manajemen risiko, IBPR. Nah, nanti akan dicek ini oleh klien kita, apakah secara pekerjaan nanti sudah tercover semua di dalamnya, apakah dalam identifikasi bahaya dan risikonya sudah cukup lengkap, apakah termasuk kontrol pengendaliannya sudah memadai atau tidak. Nah, ini yang nanti akan diverifikasi oleh tim safety-nya klien kita. Biasanya CSMS itu menjadi pintu gerbang pertama yang akan dicek. Misalnya satu contoh, misalnya perusahaan membuat IBPR, HRDC. Ternyata salah satu kontrol pengerjaan yang melakukan pekerjaan di atas itu misalnya menggunakan scaffolding, tapi ternyata di situ scaffoldingnya bambu misalnya. Bisa jadi nanti itu akan dicorek kalau seandainya tidak sesuai dengan standarnya klien kita. Oke, saya tidak menerima kalau ini pakai scaffolding yang dari kayu, saya menginginkan ini harus scaffolding yang seperti ini, requirement kita misalnya, bisa jadi ya. Jadi itu pentingnya ya. Jadi IBPR wajib dilampirkan, termasuk JSA apakah dijalankan atau tidak. Nah, izin kerja, apakah mungkin nanti pekerjaan itu perlu satu izin kerja, apakah izin kerja panas atau izin kerja apa ya, izin kerja ya yang hot work permit atau yang pekerjaan yang biasa. Dilampirkan form-formnya, dilampirkan prosedurnya. Jadi masing-masing item di dalam daftar pertanyaan biasanya diminta prosedurnya, Pak. Ya, diminta prosedurnya. Ya, jadi sebenarnya CSMS ini kita ngomongin klien kita itu akan ngecek ke sistem manajemen K3 kita juga sebenarnya, ya. Kemudian bagaimana preventive maintenance dilakukan, ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan, prosedur-prosedurnya sudah ada, lengkap, harus dilampirkan. Kemudian peraturan-peraturan yang lain, termasuk kalau kecelakaan, prosedurnya seperti apa, pelaporannya mau seperti apa, statistik. Nah ini, statistik tadi saya sampaikan bahwa nanti akan diminta laporan statistik berdasarkan kinerja sebelumnya seperti apa. Nah itu harus dilampirkan juga ya, termasuk di dalam bagian dari ini daftar pertanyaan ya. Kemudian rencana tanggap daruratnya dilampirkan, anggotanya apa. Nah nanti tentunya kalau seandainya perusahaan tidak harus melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi, nggak harus sedetail ini mereka nanti, atau paling tidak nanti ada di bagian penilaian akhir. Biasanya yang membedakan adalah di sini Pak, scoring penilaian akhir di sini ya, di scoring penilaian akhir di sini. Jadi biasanya kalau yang pekerjaan risikonya adalah tinggi, sangat tinggi, minimal scoring untuk kontraktor yang layak untuk mengikuti tender itu adalah 75. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu risikonya rendah atau sedang, nilai minimal yang diminta adalah 60. Nah, itu biasanya ada di dalam prosedur disebutkan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ya, ini. Nah, semuanya ini. Baik, teman-teman sudah saya berikan ini. Harapannya nanti teman-teman, rekan-rekan sekalian bisa ATM kalau nanti akan membuat prosedur CSMS di subkonnya, ya, atau akan membandingkan nanti kalau seandainya saya diminta oleh klien, punya klien yang ternyata mirip-mirip dengan daftar pertanyaan ini, sudah enak, sudah paham bagaimana sebenarnya CSMS itu, mengisi daftar pertanyaan itu, maaf, ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya. Misalkan perusahaan tidak mempunyai sistem manajemen K3L, apakah perusahaan? Oh iya, jadi Pak Rizky, ini kan ada pertanyaan nih, misalkan perusahaan tidak mempunyai sistem manajemen K3L, artinya tidak mempunyai CSMS ya, apakah perusahaan tersebut langsung dinyatakan gugur saat tender? Betul. Jadi prakualifikasi itu sekali lagi saya katakan, pintu awal masuk sebelum mengikuti tender. Ya. Jadi mau nggak mau, ini harus terpenuhi kalau memang prosedurnya dia harus memenuhi ini, gitu Pak Rizky ya. Jadi nanti tergantung di dalam prosedurnya, misalnya untuk pekerjaan yang rendah atau sedang, nilai minimal 60. Kalau pekerjaannya risikonya tinggi, sangat tinggi, nilai minimalnya adalah 75. Pas saat penilaian CSMS Anda mengisi ini, ternyata scoringnya, misalnya risikonya pekerjaan tinggi nih, ternyata nilainya hanya 65. Nah, tentunya nanti bisa saja akan menggagalkan untuk dia mengikuti proses tender, gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa. Oh, kepencet. Suaranya Pak Rahmat nggak keluar. Ya, oke ya. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi ini pintu awal untuk seleksi, makanya teman-teman harus hati-hati ngisi daftar pertanyaan ini ya, karena ini menjadi pintu awal. Nanti di prosedur dia nggak tahu mengenai scoring itu ada kalanya ditunjukkan atau tidak, itu saya kurang tahu ya, bisa jadi ditunjukkan misalnya, oh untuk lolos kamu nilainya minimal 60 ya, 75 ya, kalau tidak lolos berarti ini. Nah, Anda harus memake up bagaimana sebisa mungkin nilainya itu sudah minimal mencukupi minimal ini, minimal yang diminta gitu ya. Termasuk dokumen-dokumennya, prosedur-prosedurnya ya harus dibuat gitu ya. Gitu ya. Ya Pak Dian ya, Pak Rizky ya. Gitu. Baik Pak. Oke, nah kemudian ada pertanyaan berikutnya, proses manajemen bagi kontraktor baru belum memiliki sistem manajemen, masih dalam proses pembuatan pada saat prakualifikasi. Itu masih toleransi tidak Pak oleh klien? Misal 3 bulan harus close sistem manajemennya. Tergantung nanti Pak, tadi kan ada slide ya, sebentar saya coba tunjukkan yang slide sebelumnya tadi. Oke. Nah, yang di sini tadi, nah ini kan tadi akan di dalam charts ini kan ada ini ya, ada satu keputusan yang masih toleransi atau tidak. Ya. Nah, nanti di sini nih, kalau seandainya lulus atau tidak, ternyata lulus, maka bisa mengikuti tahap pemeriksaan selanjutnya. Tapi kalau nggak lulus, maka perlu persetujuan manajemen. Artinya misalnya mungkin tanda kutip, seperti yang disampaikan Pak Hermawan tadi, bahwa ternyata belum lengkap nih, prosedurnya belum lengkap, saya harus buat dulu. Nah, oke, nanti berdasarkan persetujuan manajemen, persetujuan yang lebih tinggi lagi, kalau menurut manajemen, oh saya nggak mau, nggak ada kata kayak gitu, berarti dia nggak layak untuk kontraktor, nggak layak untuk ikut tender, ya udah, berarti mau nggak mau tidak lulus. Tapi kalau ternyata dari persetujuan manajemen tadi masih oke, masih boleh lah, tapi kita kasih tenggang waktu ya, sebulan misalnya, silakan lengkapi. Nah kalau misalnya mereka menurut prosedurnya begitu, ya berarti nanti masih akan ada tahapan selanjutnya untuk kemungkinan bisa mengikuti proses tender. Tapi kalau menurut enggak ya enggak gitu ya. Jadi makanya kita sebelum mengikuti prakualifikasi ini harus dipertimbangkan masa-masa ya. Makanya para kontraktor itu penting sekali sekarang ini untuk mendevelop manajemen sistem Pak. Dengan Anda mempunyai sistem manajemen K3 tersendiri, itu insya Allah peluang untuk mendapatkan kontrak-kontrak di perusahaan besar itu akan sangat terbuka. Beda kalau perusahaan yang ngandalin hanya tadi yang tidak mempunyai sistem manajemen, wah akan kalah dengan yang lain ya. Itu ya Pak ya. Oke baik, apakah CSMS ini juga sama seperti RK3? RK3K. Saya belum tahu Pak Lukman, mungkin RK3K itu apa Pak singkatannya Pak? Pak Lukman, maaf, saya RK3K itu apa Pak singkatannya? Kok suaranya nggak kedengeran ya? Pak Lukman posisi di mana? Kenapa nggak kedengeran ya suaranya Pak Lukman? Padahal udah di-unmute tuh. Oke, sambil menunggu klarifikasi Pak Lukman, mungkin dari yang lain. Gimana Pak Lukman? Udah kedengaran suaranya? Coba tes. Enggak kedengeran ya? Teman-teman ada yang dengar suaranya Pak Lukman? Enggak denger ya? Kok enggak kedengeran ya suaranya ya? Mungkin pakai ini kali, pakai colokan speaker kali Pak, dicabut aja itu Pak. Oh, itu Bapak pakai ini headset. Headsetnya harusnya nggak usah dipakai. Headsetnya Pak, headsetnya nggak usah dipakai Pak, headsetnya. Oh, nggak pakai headset juga ya? Oh, rencana K3. Oh, rencana K3 nanti ada, Pak. Rencana K3 itu nanti ada bagian tersendiri, beda. Jadi rencana K3 itu beda dengan ini baru prakualifikasi. Nanti pada waktu Anda akan masuk ke tahapan tender, baru akan diminta rencana K3. Ya, rencana K3 gitu ya. Jadi nanti masih ini berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Ini masih di tahapan pertama nih. Nah, rencana K3 itu nanti harus dibuat juga, Pak, nanti. Setiap kontraktor wajib membuat rencana K3. Yang nanti akan disubmit pada waktu sudah lulus prakualifikasi. Jadi, setelah prakualifikasi lolos, nanti akan dimintai nih dokumen-dokumen pendukung semua, termasuk nanti akan dimintai dokumen rencana K3. Gitu ya. Gitu. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu kita coba lanjutkan kembali. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, nah, saya boleh tanya nih Pak. Ya. Kenapa? Ya, Pak. Saya boleh tanya nih Pak Rahmat. Silakan, silakan. Dengan siapa? Ada Ilham Dhani Pak dari Kaltim. Oke, gimana Pak? Jadi gini Pak. Ini kan saya kan punya owner nih. Case-nya seperti ini Pak. Ownernya itu baru, sedangkan kami di pihak kontraktor itu disuruh melengkapi dokumen contoh saja seperti SMKP ya. Nah, di owner tersebut tidak memiliki belum juga menyusun semacam dokumen SMKP itu Pak. Sedangkan untuk internal auditor mereka tidak memiliki khusus auditor Pak, tapi mereka melaksanakan audit. Padahal dari case dari mereka sendiri belum memiliki sertifikasi auditor Pak. Apakah boleh Pak? Biasanya ini Pak, ya oke, makasih pertanyaannya bagus. Biasanya perusahaan klien seperti itu Pak, dia akan meminta jasa dari luar. Seperti saya pernah diminta, misalnya perusahaan dulu di Kalteng ya, perusahaan di MGM, dia belum memiliki auditor gitu ya, yang certified ataupun mempunyai auditor tapi mungkin hanya beberapa kurang lah gitu ya. Nah, dia akan meminta jasa dari luar, ya, menggandeng gitu ya. Nah, dulu saya udah beberapa kali diminta Pak, pernah di Vale sekitar bulan Juni itu juga melakukan audit internal di sana. Kemudian di MGM saya juga pernah audit SMK3 di sana gitu ya. Nah, nanti saya sebenarnya kan audit saya orang luar kan ya. Cuman kan saya bertindak melakukan audit internal nih. Nah, nanti saya tetap dalam pembentukan tim audit nanti di sana, saya akan menggandeng para auditor internal gitu. Jadi auditor internal itu terdiri dari ketua timnya, itu akan kita serahkan ke owner yang sudah mempunyai pernah training itu mungkin. Kemudian saya mendampingi gitu. Jadi bisa gitu. Tapi Bapak enak nggak enak itu Pak kalau ada owner seperti itu Pak. Enaknya mungkin Bapak tuntutannya tidak terlalu ketat ya, karena dia juga baru menyusun manajemen sistemnya ya. Tapi nggak enaknya mungkin yang ya. Nggak enaknya ya. Mungkin Bapak juga nanggung segala sesuatunya gitu ya, karena kan namanya karyawan atau manajemen di tempat Anda itu kan kalau nggak ada tuntutan dari klien gitu kan mereka nyantai-nyantai ya Pak ya, apalagi menyangkut safety ya Pak ya. Ya benar Pak. Okay. Kebetulan ya, pas diketatinnya itu pas ada kebanyakan eksiden Pak. Nah, ya ya ya. Itu mungkin ya, mereka juga belum punya prosedur CSMS kali ya Pak. Masih baru proses nyusun Pak, kebetulan yang dari itu baru ada implementasi baru Pak dari tim mereka. Sedangkan nah, untuk tim auditor mereka tidak ada mengundang sama sekali. Jadi auditor internal mereka sendiri untuk datang ke kontraktor. Oke. Itu sebenarnya bisa Bapak sarankan Pak, oke Pak pakai jasa dari luar yang certified gitu kan. Nanti kita akan menggait gitu Pak. Nggak apa-apa, namanya auditor. Audit internal itu kan sebenarnya bukan berarti masalahnya orang dari luar atau dari dalam kan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan sendiri gitu. Jadi kita pun melakukan audit juga untuk perusahaan itu gitu, nggak akan sebarkan keluar gitu. Cuman kan mungkin kalau seandainya ada orang yang lebih tahu pengalaman di bidang audit SMKP misalnya nih, itu kan dia pasti akan lebih paham gitu, temuan-temuannya juga lebih ini ya, lebih applicable nanti di lapangan gitu. Nah, tujuan audit kan untuk accident prevention ya ujung-ujungnya ya. Iya. Ya Pak ya. Oke, oke. Iya, terima kasih Pak. Baik, nggih. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Fitri mungkin ada pertanyaan? Ya Pak, cukup. Ya Pak ya. Oke, kalau tender Mbak Fitri yang menyiapkan dokumen-dokumen semuanya? Ya Pak, kita sudah ada dari BP-nya itu sudah ada apa standarnya tersendiri, jadi kita tinggal melengkapi aja. Iya, yang lengkapin Mbak Fitri ya? Enggak Pak. Oh, bukan ke bagian ininya, ada bagian tersendiri untuk CMS. Oh, bagian tersendiri lagi ya. Oke, ya. Biasanya prakualifikasi ini yang daftar pertanyaan ini umumnya itu adalah yang lengkapin itu orang safety-nya ya. Jadi orang safety-nya yang diserahin. Oke, ini yang mau kita ikut tender nih. Daftar pertanyaannya kayak gini, tolong dilengkapi berikut dokumen supportnya dilengkapin lah gitu. Biasanya gitu sih. Oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, nah langkah-langkah dalam prakualifikasi. Nah, jadi sekali lagi yang menyerahkan daftar pertanyaan ini adalah procurement, tadi sudah ya, ini sudah kita bahas tadi ya. Nanti yang memverifikasi dari K3. Nah, dalam penilaian prakualifikasi, tadi udah ada ya contoh daftar pertanyaannya sudah saya submit. Yang jelas komitmen dan kepemimpinan itu akan ditanyakan. Kemudian tujuan TSPKP-nya ya, OTP-nya, objektif target program. Kemudian terkait organisasi, struktur organisasi ya. Kemudian job desk-nya biasanya yang akan diminta ya. Kemudian SDM-nya, sumber daya manusianya termasuk kompetensinya. Karena yang jelas sekarang ini semuanya sudah dituntut ke arah kompetensi base ya. Jadi kalau jabatan tertentu misalnya kayak PJO, nah, dia wajib punya POU atau POM atau POP. Kalau seandainya dia pekerjaannya alat angkat-angkut, berarti dia harus punya SIO-nya. Kalau pekerjaan pengawasan, berarti harus punya sertifikat jurulasnya. Nah, itu biasanya akan ditanyakan di waktu ini, sesuai dengan checklist tadi ya, form checklist yang tadi kita sudah tunjukkan. Kemudian manajemennya seperti apa, nah, KPI-nya yang nanti diminta seperti apa. Ya, bagaimana risk manajemennya, artinya IBPR-nya diminta ya. Kemudian prosedur-prosedurnya, ya prosedur-prosedur nanti bisa mengikuti daftar pertanyaan tadi yang kira-kira minimal yang harus ada itu seperti apa. Tapi ingat, kadang-kadang harus ada prosedur yang teknis, SOP di lapangannya itu juga wajib disubmit pada waktu prakualifikasi ini. Ya. Kemudian bagaimana pemantauan atau pelaksanaan dan kinerjanya. Jadi inspeksinya dilaksanakan, prosedurnya seperti apa, kemudian bagaimana sistem tingkat K3-nya, bagaimana penghitungan KPI terkait masalah K3-nya, itu biasanya akan diminta, termasuk juga hasil kinerja statistik kecelakaannya seperti apa, itu akan diminta. Bagaimana audit dijalankan, itu juga. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan Pak, nilai pre-qualification yang terdahulu terhadap aspek K3 sudah pernah enggak? Ini yang berlaku untuk perusahaan yang sudah lama. Yang tadi misalnya Buma sudah kontrak lama Pak, mau perpanjangan kontrak. Nah, prakualifikasi sebelumnya mungkin masih berlaku, ya nggak mesti harus isi dari awal. Atau kelebihan nilai-nilai lebih dari perusahaan itu apa? Misalnya dia mempunyai sudah mempunyai satu produk original yang dikeluarkan terkait mengenai masalah program safety, bisa saja itu menjadi nilai lebih. Jadi hal-hal yang memberikan nilai lebih bagi perusahaan tersebut, ya. Nah ini adalah contoh-contoh yang tadi sebenarnya HSE kontaknya, HSE policy, ya, internal audit dan sebagainya, masing-masing akan di scoring, ya, sehingga nanti ada minimal scoring yang harus dipenuhi sebelum nanti akan ditetapkan kontraktor mana yang bisa lanjut ke tahapan berikutnya, ya. Tentunya penilaian kapabilitas K3L ini ditentukan dengan disesuaikan dengan tingkat risiko. Untuk kontraktor lama akan dilihat dari catatan penilaian kinerja sebelumnya, ya, termasuk dari hasil audit, inspeksi dan hasil kerja yang pernah dilakukan, ya. Kontraktor yang akan diikutsertakan pada tahap berikutnya yaitu jika memenuhi standar minimal nilai. Ya, nah nanti standar minimal nilai akan dimasukkan ke dalam prosedur owner, kita tinggal ngikutin. Atau kalau seandainya nanti kita sebagai kontraktor ingin membuat CSMS untuk subkon, tetapkan Pak nilai minimal yang Anda minta berapa untuk supaya bisa lolos ke tahap berikutnya, ya. Kontraktor yang tidak akan diundang untuk mengikuti proses selanjutnya karena nilai kinerja K3L-nya tidak memenuhi standar minimum, ya. Jadi kontraktor itu tidak akan diundang kalau seandainya ternyata nilainya tidak mencapai nilai minimum. Nah, salah satu persyaratan yang penting juga yang wajib harus ada itu adalah legalitas Pak, legalitas perusahaan, ya. Misalnya kalau kita berbicara legalitas itu adalah bagaimana siupnya, atau bagaimana kalau kita berbicara di tambang itu apa tuh namanya IUJP-nya, ya, IUJP-nya bagaimana, atau SKT-nya. Nah itu adalah persyaratan-persyaratan legal yang wajib dipenuhi. Kalau seperti saya perusahaan pelatihan, sebelum saya masuk tentunya harus ditanya dulu bagaimana terkait sertifikasi terkait dengan legalitas dari Kemnaker, legalitas SKP dari pertambangan, ya, SKP-nya seperti apa, udah ada belum? Itu menjadi persyaratan awal yang wajib dilihat dulu, karena kalau seandainya itu saja sudah gagal maka gugur sebelum masuk ke tahapan berikutnya, ya. Nah ini ada beberapa perusahaan yang tidak wajib melakukan prakualifikasi, ya, seperti yang ditanyakan tadi, yaitu pekerjaan yang digolongkan dalam risikonya rendah pekerjaan, ya mungkin nggak perlu, kayak pelatihan nggak perlu, risiko yang sedang bisa jadi juga nggak perlu, atau kontraktor yang sudah lulus prakualifikasi sebelumnya, ya, ya udah lulus nggak perlu lagi, atau misalnya K3-nya diambil alih oleh user, misalnya kayak perusahaan manpower supply, itu biasanya K3L dari orang-orangnya setelah diserahkan ke owner, dia nggak bertanggung jawab lagi terhadap safety-nya orang tersebut, karyawan tersebut. Nah itu biasanya perlu ngisi prakualifikasi, ya. Atau selama ini kinerjanya bagus, nah, tadi yang sudah ditanyakan ya, kinerja K3-nya bagus, ya. Baik, nah sekarang selection dalam CSMS, ya, tahap seleksi. Ya. Jadi kita masuk ke tahap pemilihan kontraktor, ya, tender, ya. Biasanya ini adalah tahapan yang akan memilih dan menentukan salah satu kontraktor untuk memastikan Jadi aspek yang diminta dalam tender itu ternyata tidak hanya aspek K3 saja ya Pak ya, atau tidak hanya aspek nilai uangnya saja. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek K3 administrasi yang legalitas tadi, termasuk pengisian kuesioner tadi, kelengkapan dokumennya tadi, termasuk aspek teknisnya juga, ya teknisnya. Apakah kemampuannya, misalnya orang mempunyai akan mengikuti tender konstruksi pekerjaan bangunan gedung bertingkat, nggak sembarangan. Mereka harus dicek juga dari kemampuan aspek teknisnya, gitu ya. Itu ya, jadi aspek teknis penting. Jadi unsur yang mempengaruhi kontraktor itu akan terpilih menang atau tidak itu adalah harus memenuhi unsur-unsur ini ya. Nah, CSMS menjadi salah satu bagiannya. Makanya tadi kami katakan bahwa CSMS itu adalah part of tender gitu ya, part of tender proses gitu. Nah, tahapan seleksi itu adalah sekali lagi evaluasi dokumen, sangat penting. Nah, nanti akan dilakukan kalau seandainya sudah lolos prakualifikasi, akan dilakukan evaluasi lagi. Kemudian akan ada verifikasi, beauty contest-nya. Beauty contest itu adalah mereka akan melakukan presentasi, Pak. Presentasi di hadapan tim, ya di hadapan tim, termasuk mungkin juga ada konsultan yang akan memilih gitu ya, yang akan membantu dalam proses seleksi tersebut. Nah, jadi dokumen tender yang harus dilampirkan. Ini adalah ini persyaratan K3L secara umum yang dipenuhi kontraktor, TSPKP. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Lukman ya Pak ya, HSE plan. HSE plan mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat enggak? Nanti saya berikan contohnya ya. HSE plan itu di beberapa perusahaan tertentu sudah dibuat template-nya. Biasanya kita tinggal mengisi bagian-bagian isiannya, tapi juga sekali lagi jangan hanya sekedar mengisi, karena di situ nanti memang harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan nanti akan ditanya pada waktu beauty contest, ya, pada waktu proses evaluasi diminta presentasi itu akan lebih didalemin lagi gitu ya. HSE plan sangat penting Pak. HSE plan ini nantinya akan menjadi kalau Pak Lukman tadi ini ya Pak ya, RK3K ya. Oke ya, HSE plan. Nah itu nanti akan pada waktu sudah terpilih itu nanti akan benar-benar dimeetingkan lagi lebih dalam. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian prosedur-prosedur ya, prosedur-prosedur setelah pemenuhannya, metode kerja dan biaya. Biaya mulai dilampirkan. Jadi pada waktu tender itu sudah melampirkan biayanya. Ya, biaya juga tentunya menjadi salah satu parameter, ya. Jangan sampai kontraktor juga memilih kontraktor yang berbiaya mahal gitu. Tentunya ini juga menjadi salah satu salah satu pertimbangan yang juga kriteria pertimbangan untuk pemilihan kontraktor tersebut. Kemudian tanggung jawab, kewenangan dan pengontrolan K3 ya. Misalnya terkait mengenai masalah emergency response, ya bagaimana nih yang tanggung jawab siapa dan sebagainya. Kemudian, nah ini biasanya TNA pelatihannya seperti apa, jadwal dan kompetensi personelnya. Misalnya waktu pada tahap prakualifikasi masih ada hutang-hutang terkait mengenai masalah kompetensi orang-orangnya. Nah tentunya di sini harus dilampirkan juga. Pemenuhannya rencananya seperti apa gitu ya, kira-kira mau dilakukan POP untuk PJO-nya kapan diselesaikan. Nah itu misalnya masih ada tenggang waktu toleransi, nah itu bisa dilampirkan. Atau TNA-nya, TNA nanti untuk pengembangan karyawan terkait mengenai masalah pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti atau kompetensi yang wajib dipunyai oleh masing-masing posisi itu gambarannya seperti apa. Jadi itu wajib dilampirkan sebagai kelengkapan di dalam proses tender ini ya. Jadi ini biasanya dokumen-dokumen itu adalah ini, dan kebanyakan dokumen-dokumen ini adalah ada di dalam CSMS tadi sebenarnya, sehingga kenapa CSMS itu adalah merupakan bagian dari proses tender ya, proses tender. Nah verifikasi ada kalanya perlu dilakukan ya. Seandainya ini beberapa pertimbangan ya. Jika nilai pengisian daftar pertanyaannya bagus nih, tapi kenapa dari kinerjanya kok ternyata buruk ya, angka kecelakaannya kok baik tinggi ya gitu. Atau sebaliknya daftar pertanyaannya nilainya nggak begitu bagus, tapi kinerjanya bagus. Nah ini perlu diklarifikasi, fungsinya adalah klarifikasi. Atau kalau seandainya ada data-data yang kurang, nah siapa yang melakukan verifikasi? Sekali lagi timnya adalah tadi sudah kita sampaikan di awal, bahwa biasanya CSMS itu adalah melibatkan procurement, HSE, serta usernya, ya. Serta kalau seandainya diperlukan departemen-departemen lain yang terkait. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah secara flowchart ya, kira-kira bagaimana proses itu dijalankan ya. Nah sekarang kalau seandainya tender sudah dilakukan, mereka sudah diminta presentasi gitu ya, udah presentasi, oke. Nanti ada daftar penilaiannya Pak ya, daftar penilaiannya, nilainya seperti apa masing-masing kontraktor, kemudian nanti dinilai dari uangnya, barulah nanti akan ditetapkan pemenang daripada kontrak CSMS tersebut siapa. Nah, jadi kriteria dinilai atas dasar penilaian langsung terhadap CSMS, kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko terhadap pekerjaan yang ditawarkan, ya. Kemudian catatan tindakan perbaikan yang harus dilakukan terhadap kontraktor tersebut. Nah, biasanya pemenang tender sekali lagi harus melihat dari aspek K3, ya, kenapa ada perlunya CSMS, aspek teknis, ya jangan sampai kita memilih kontraktor yang ternyata secara kemampuan teknis abal-abal, kompetensi orangnya tidak terpenuhi, ya dia hanya sekedar oke-oke sanggup, tapi ternyata aspek teknisnya belum ada pengalaman, ya belum ada pengalaman sebelumnya. Ya, belum ada history recordnya dia kerja di satu pekerjaan ini misalnya. Itu adalah aspek teknis tuh, termasuk juga dari aspek harganya. Nah, ketiga hal inilah nanti yang akan dijadikan dasar penilaian untuk menentukan kontraktor sebagai pemenang. Ini contoh saya pada waktu melakukan beauty contest untuk pemilihan salah satu kontraktor di perusahaan X ya, saya nggak sebutkan juga, saya khawatirnya ini juga merupakan salah satu rahasia, saya akan coba tunjukkan di sini. Ini adalah contoh daftar penilaiannya seperti ini nih yang saya lakukan. Ini juga sifatnya adalah masing-masing perusahaan bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini, contoh. Ini pada waktu belum lama ini, ya di bulan April kemarin saya kebetulan diminta menjadi salah seorang tim ahli untuk beauty contest yang memilih salah satu kontraktor di perusahaan BUMN ya. Nah ini contohnya nih Pak ya, ini contoh pembobotan kriteria pemilihan calon konsultan program peningkatan ini budaya K3, ini di perusahaan Timah, maaf nih Timah ya. Contohnya seperti ini Bapak-bapak ya. Misalnya aspek teknis. Nah, aspek teknis apa yang harus diminta dengan nanti mempunyai bobot nilai masing-masing. Ini misalnya dalam ini adalah terkait mengenai masalah pengalaman, memiliki pengalaman dalam menurunkan tingkat kecelakaan di perusahaan tambang. Nah, ini saya kasih gambaran bahwa bobot penilaian kriteria calon konsultan ini kita ceritanya adalah memilih konsultan yang nanti akan mendampingi perusahaan tersebut dalam menerapkan program safety. Intinya adalah gini, pada tahun lalu perusahaan ini angka kecelakaannya sangat tinggi, ada 7 fatality. Nah, mereka ingin memperbaiki kinerjanya, sehingga dia perlu menggandeng konsultan. Nah, kami pada waktu kemarin ditugaskan untuk memilih konsultan ini. Siapa yang akan dipilih? Kebetulan konsultannya semuanya besar-besar Pak. Ada Ernest & Young, ada konsultannya DuPont, ada pokoknya gede-gede lah, Sukovindo gitu ya. Jadi ini menilai daftar ini, nanti masing-masing pertanyaan ini sudah dibuat terlebih dahulu, disusun terlebih dahulu. Kemudian kira-kira isi pertanyaan itu dimaksudkan apa, termasuk bobotnya. Nah, bobotnya di sini. Sehingga nanti pada waktu akhir kita akan mendapatkan scoring. Nah, termasuk di sini aspek biaya. Biaya, ya. Mana kontraktor yang konsultan yang paling tinggi nilainya, dialah nanti yang akan dipilih gitu, ya. Ini saya nggak berikan ke teman-teman karena ini sifatnya rahasia, ya. Nggak ini, tapi sebagai gambaran semacam itu, ya. Semacam itu. Jadi itu adalah pada waktu tahapan tahapan beauty contest untuk pemilihan salah satu konsultan yang akan mendampingi perusahaan tersebut, gitu ya, untuk menentukan pemenangnya. Jadi sekali lagi ada bobot-bobot tertentu pertanyaannya, kemudian akan melihat dari aspek ketercapaian K3 CSMS-nya tadi, kemudian dari aspek teknisnya, teknis itu pengalaman sebelumnya, besarnya modal atau ada sesuatu yang original yang dia punya gitu ya, kekhususan yang dia punya, kemudian juga dari aspek harganya, kemudian akan diolah dari masing-masing sehingga nanti akan ditetapkan kira-kira yang mana yang memiliki skor tertinggi, dialah nanti yang akan ditetapkan sebagai kontraktor yang menang gitu. Ya, nah itu teman-teman mungkin gambaran daripada proses tender tersebut, ya. Dan ini tidak terlepas dari proses CSMS di awal, ya. CSMS itu adalah merupakan pintu gerbang di awal, ya, pintu gerbang di awal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita bisa mendapatkan kontrak kerja. Nah, gitu. Gimana? Oke, sebentar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silahkan. Ada pertanyaan, Pak Rahmat. Pada slide 11 di diagram menunjukkan angka kecelakaan di kontraktor lebih tinggi. Pertanyaan, apa saja faktor yang menjadi pemicu penting terdapatnya kecelakaan kerja? Apa saja faktor yang menjadi pemicu penting terdapatnya kecelakaan kerja? Diagram menunjukkan angka kecelakaan di kontraktor lebih tinggi. Oh ini masih yang lama ya? Oke, saya pikir perkara yang baru. Jadi di diagram menunjukkan angka kecelakaan di kontraktor lebih tinggi. Apa saja faktor yang menjadi pemicu penting terhadap kecelakaan kerja? Nah, ini yang tadi mungkin salah satu pemicunya Pak Febri, karena jam kerja dari kontraktor itu lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi, otomatis potensi risiko dengan orang yang lebih banyak itu kan dalam pengendaliannya juga lebih sulit. Otomatis bisa jadi karena ini mengakibatkan salah satunya, ya, salah satunya adalah bisa jadi karena faktor jumlah pekerja yang lebih tinggi sehingga orang yang dikontrol pun lebih tinggi, mempunyai potensi risiko lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi kami jelaskan bahwa kontraktor itu biasanya yang langsung berhubungan dengan pekerjaan teknis. Biasanya kalau namanya owner, klien, itu hanya sifatnya ini aja Pak ya, cek-cek aja ya. Biasanya dia nggak banyak berhubungan dengan operasional di lapangan. Engineer-nya klien mungkin dia hanya sifatnya nugasin aja ke kontraktornya, meeting-meeting, kamu harus ini, kamu harus itu. Operasional yang menjalankan pekerjaan di lapangan tetap kontraktornya. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin ya tetap potensi risiko itu bahayanya ada di kontraktor. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi karena apa? Aspek sumber dayanya, SDM-nya. SDM-nya di orang-orang di perusahaan kontraktor itu pada umumnya tidak diperhatikan, atau misalnya kayak perusahaan konstruksi ya. Setahu saya perusahaan konstruksi itu banyak menggunakan pekerja kontrak ya Pak ya, karyawan kontrak ya. Sehingga dalam pengembangan SDM-nya itu nggak diperhatikan. Yang penting saya dapat orang menurut CV-nya ini sudah mempunyai kompetensi ini. Langsung setelah itu dipekerjakan secara kontrak. Nggak ada proses pengembangan terhadap sumber daya manusianya. Nah, ini juga mempunyai potensi risiko untuk celaka lebih tinggi. Itu masalahnya, kenapa di kontraktor ya. Jadi kontraktor itu, dan biasanya kontraktor itu kan ini ya, lebih ke arah dia lebih mungkin mementingkan dari aspek komersil gitu ya, mendapatkan keuntungan lah. Kalau seandainya nggak diawasi oleh owner mungkin kontraktor bisa-bisa safety itu nggak perlu ada gitu ya. Kalau nggak diwajibkan semacam ini. Yang penting saya untung, mikirnya orang kontraktor tuh biasanya begitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi pemicu gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu Pak Febri ya, mungkin saya bisakan gambaran kenapa kok angka kecelakaan kerja di kontraktor itu lebih tinggi. Dan ini fakta ya, faktanya memang demikian ya. Pak, terkait data TNA terkait K3L atau semua training by safety, teknis non-teknis yang kedua. Data TNA umum yang diselenggarakan pada periode tertentu dalam bentuk kalender of event atau data TNA masing-masing karyawan tertentu. Oh, data TNA. Ah, oke, data TNA-nya. Terserah apa? Terserah nanti yang diminta seperti apa ya, kalau menurut saya sih ya. Oke, sebentar saya coba perhatikan pertanyaan terlebih dahulu. Data TNA umum yang diselenggarakan pada periode tertentu dalam bentuk kalender of event atau data TNA. Oh, ini kan TNA itu adalah tentang ini. TNA itu kan kalau kita berbicara training need analysis itu kan untuk menggambarkan masing-masing jabatan itu kira-kira memerlukan training apa saja sih, itu adalah namanya TNA. Tapi kalau yang terkait data TNA masing-masing di kontraktor karyawan, realisasi trainingnya itu bukan TNA ya, itu kan anu ya, apa kayak metrik training ya, metrik training. Misalnya oh, orang ini udah mendapatkan pelatihan apa saja, orang ini udah mendapatkan pelatihan apa saja. Itu kan metrik training ya. Kalau TNA itu adalah berupa program, rencana ya. Bukan begitu ya, Pak Hermanwan ya, yang dimaksud. Nah, nanti itu tergantung Pak, yang diminta oleh CSMS kita, yang diminta oleh daftar pertanyaan tadi, di dalam daftar pertanyaan K3L tadi apa? Kalau memang yang diminta adalah daftar perencanaan TNA, ya itu wajib disubmit juga. Kalau misalnya yang diminta adalah metrik training yang sudah diikuti atau database training yang sudah diikuti oleh para calon-calon yang karyawan yang akan ditugaskan nanti di situ siapa, ya bisa jadi itu juga harus dilampirkan gitu ya Pak ya. Jadi bisa jadi dua-duanya yang diminta ya. Kalau memang dua-duanya yang diminta ya harus kita penuhi, kita lampirkan. Itu ya Pak Hermawan ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Boleh secara langsung, bisa langsung dipencet unmute-nya mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau TNA itu biasanya berdasarkan masing-masing jabatan, kemudian planning dia nanti akan mendapatkan training apa gitu. Itu adalah training need analysis berdasarkan analisa kajian terhadap kebutuhan pelatihan yang diperlukan untuk di masing-masing jabatan. Kalau itu memang diperlukan dilampirkan ya monggo dilampirkan gitu ya. Kalau misalnya pengen data training terkait karyawan yang akan nanti bekerja di situ, kompetensinya seperti apa, ya itu juga harus dilampirkan. Itu bisa menjadi dasar ini juga penilaiannya. Oke, teman-teman ada mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita coba. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Pak, bisa diberikan contoh dokumen HSE plan? Oh, boleh, boleh. Oke, baik. Saya akan buka ya contoh dokumen HSE plan. Ya, mudah-mudahan ada nih di sini. Nanti akan saya kasih lihat. Nanti kalau perlu juga saya bisa share ke teman-teman ya. Biasanya perusahaan-perusahaan tertentu itu sudah membuat template, Pak. Kayak misalnya saya dulu kan pernah jadi kontraktornya Brukul. Nah, biasanya Brukul sudah punya template. Jadi kita tinggal isi-isi saja gitu. Isi-isi saja tentunya tetap harus perlu diolah ya. Diolah lagi. Sebentar ya, saya coba carikan dulu. Nanti saya share. Nih saya carikan di file saya. HSE plan. Ya, HSE plan. Ya, HSE plan. Nah, ini sebentar ya, sabar dulu. Saya buka dulu contoh HSE plan rencana K3. Nah, oke. Nah, ini contoh aja ya, contoh bukan real ya, Pak Lukman ya, dan teman-teman sekalian ya. Ini contoh HSE plan. Biasanya blank, kosong, formnya blank ya, sebentar ya, sebentar yang formnya blank. Oke, sebentar. Oke, sebentar. The HSE plan. Ada pertanyaan. Nah, Bapak ini aja deh kalau gitu ya. Oke, baik, ini contohnya, contoh aja ya Pak ya. Ini yang udah diisi sih sebenarnya, tapi isi bohongan nih kalau nggak salah ya. Oke, sebentar. Nih saya kasih contoh. Oh. Oke, sebentar. Saya kasih contoh. Ini adalah, nah ini HSE plan. Ya. Contoh HSE plan seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah lihat ya. Ya. Nah ini. Oke, udah bisa dilihat. Nah biasanya seperti ini. Dia berisikan ini ya, rencana K3L secara keseluruhan. Nah ini adalah contoh misalnya PT Hanada dan sebagainya. Tapi nah ini ya, ini saya gedein kok nggak bisa ya. Gedein gimana ini cara gedeinnya? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Ini kok saya gedein nggak bisa? Nggak bisa nih, view nggak bisa ya, maksimal segini ya. Nah ini contohnya seperti ini HSE plan. Nah aduh, kecil-kecil ya, itunya aja di zoomnya dibesarin, coba zoomnya di mana tuh ya, kok nggak bisa ya, bawah kanan Mbak. Nah itu ya. Nggak bisa nih. Bisa. Nah, jadi biasanya dokumen HSE plan semacam ini udah dibuat template-nya di prosedurnya CSMS perusahaan owner atau kita sebagai kontraktor. Nanti di sini misalnya menjelaskan secara umum bagaimana lingkupnya, apa lingkup pekerjaannya, lingkup. Jadi pekerjaan yang dikontrakkan itu apa saja sih, gitu ya. Kemudian ada di sini kebijakan, kebijakannya diminta untuk menjelaskan kebijakan terkait mengenai masalah komitmen K3-nya seperti apa, atau kebijakan terkait mengenai masalah obat-obatan atau minuman keras atau yang lain, kebijakan terkait mengenai masalah yang lain, gitu. Kemudian akan diminta TSPKP-nya, ya, OTP-nya. Tujuan sasaran programnya, organisasi secara struktur seperti apa, ya, tanggung jawab, ya. Jadi gambaran secara singkat semua ini Pak, semua yang terkait mengenai ini, ya, mengenai masalah CSMS itu sendiri, ya. Job description-nya, kemudian penilaian resikonya, SOP yang sudah ada seperti apa, gitu ya. Termasuk nanti listnya, list prosedurnya apa saja yang sudah dipunyai. Terus termasuk prosedur yang sifatnya teknis, penggunaan bahan kimianya seperti apa, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin memerlukan izin kerja apa, ya, termasuk prosedurnya bagaimana, tanggap darurat yang akan dilakukan seperti apa, gitu ya. Nah nanti ini kalau seandainya ini mungkin bisa saya share juga, ya. Kemudian bagaimana program inspeksi, bagaimana kinerja dinilai, KPI-nya dan sebagainya. Ya. Jadi ini biasanya kalau di perusahaan yang saya dulu menjadi klien saya gitu, kita sudah tinggal mengisi Pak. Ada tinggal dikasih blank form gitu, yang nanti tinggal memasukkan isi-isi yang harus dia lengkapi. Karena kan biasanya nggak semua kontraktor itu sudah memiliki template tersendiri untuk HSE plan. Tapi biasanya ini juga opsional ya Pak ya. Artinya opsional apa? Kalau seandainya kontraktor itu ternyata mempunyai format HSE plan tersendiri, itu pun mereka bisa menggunakannya. Tinggal nanti ditanyakan pada waktu tahapan sebelum beauty contest, biasanya kan prekualifikasi tadi kan ada proses interview ya. Ada proses ketemu gitu ya, ada proses ketemu nih. Nah itu ditanyakan, Pak, kira-kira HSE plan-nya saya bisa menggunakan format yang saya selama ini punya, ataukah harus mengikuti format yang ditetapkan oleh perusahaan? Kalau seandainya misalnya, oke, Anda bisa menggunakan format sesuai yang Anda punya sekarang ini, silahkan, go ahead, gitu. Tapi kalau seandainya, kamu harus mengikuti format ini nih, bisa, gitu ya. Mereka mempunyai template tersendiri, gitu ya. Jadi, pada waktu tahapan prakualifikasi, itu sudah ada proses ketemu, Pak. Proses ketemu, ya, proses ketemu di situ. Ya, sudah ada proses ketemu. Ya, nanti udah dijelaskan. Oke, prakualifikasi, kamu menang, kebutuhan untuk tender adalah ini, kami butuhkan adalah ini, apa saja. Gitu, sesuai nanti daftar pertanyaan untuk penilaian tadi. Gitu, ya. Gitu. Baik. Oke, satu pertanyaan lagi, coba sebentar. Oh, dua pertanyaan nih, apa sebentar, kami buka dulu. Bagaimana bila berlangsung pelanggaran pada Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat selesai tender, pekerjaan sudah berjalan? Contohnya pengusaha tidak menyiapkan alat keselamatan diri. Nah, itu nanti ke tahapan berikutnya, slide berikutnya ya Pak Febri ya. Coba nanti kita lihat, mungkin jawabannya nanti setelah kita masuk ke slide berikutnya. Ya, gitu ya. Oke, nanti tunggu dulu ya Pak Febri ya, nanti pertanyaannya akan terjawab di slide berikutnya. Oke, baik. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, baik. Ya, udah bisa. Ya, oke, kita sampai ke sini tadi ya. Oke. Nah, ini ada komen tender. Udah, nah. Kriteria pemenang tender tadi sudah saya katakan. Nah, jadi dalam dokumen tender harus dicantumkan. Nah, ini Pak Febri mungkin salah satu jawabannya. Jadi dalam dokumen tender harus dicantumkan ketentuan bahwa perusahaan induk dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin, memulai pelaksanaan pekerjaan, atau menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan K3L yang diminta, sampai dengan hasil audit pra pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Nah, ini Pak Febri mungkin jawabannya sudah terjawab di sini ya Pak ya. Jadi syarat dan ketentuan terkait K3 ini harus dicantumkan di dalam ini Pak, di dalam dokumen tender ya. Misalnya ternyata kok tadi Pak Febri bilang waktu sudah berjalan ternyata K3-nya APD-nya nggak terpenuhi. Nah, senjatanya di sini Pak Febri ya. Jadi di dalam persyaratan itu bisa saja nanti akan menunda pembayaran. Nah, coba kalau sudah ada syarat ketentuan ini, tentunya kontraktor tidak akan berbuat macam-macam, ya. Jadi ini, jadi persyaratan ini harus benar-benar dicantumkan, Pak, di dalam dokumen tender itu, ya. Jadi kalau seandainya perusahaan dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin untuk memulai pekerjaan, bahkan sampai penundaan pembayaran kalau ternyata kontraktor tersebut tidak memenuhi persyaratan K3L yang diminta. Jelas ya Pak Febri ya? Clear ya Pak ya? Sudah terjawab ya Pak? Oke. Jadi sebelum penangguhan pekerjaan, klien harus memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut ya. Jadi itu, jadi syarat ketentuannya harus ada di situ Pak ya. Setelah penetapan pemenang tender, maka klien akan melakukan, nah ini, rapat penjelasan dengan kontraktor terkait finalisasi HSE plan. Jadi HSE plan nanti akan difinalisasi, Pak. Tidak hanya sekedar, oke, terima sudah. Tapi itu nanti akan direview bersama-sama antara klien dan kontraktor. Ya. Dan selanjutnya kalau sudah direview bareng-bareng oleh disepakati, barulah nanti harus ada verifikasi persetujuan. Oke, kamu komit ya. Misalnya terkait mengenai masalah APD ini harus disediakan secara free, apa saja yang harus disediakan. Nah, ini harus sudah di awal, harus disampaikan pada waktu penetapan pemenang ini, ya. Jadi gitu, Pak Febri ini juga bisa menjadi double backup Pak di dalam nanti supaya tidak lagi terjadi yang tadi ya. Tadi ada yang janjinya begini, ternyata hanya omdo, hanya sekedar ini, ya. Kemudian melakukan implementasi terhadap HSE plan tersebut, ya, gitu. Jika memungkinkan klien memberi umpan balik terhadap, jadi perusahaan yang gagal juga harus disampaikan, harus diberitahu ya, secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, kita masuk ke tahap pelaksanaan, Pak. Kalau tadi lebih banyak ke tahap administrasi ya, tahap administrasi, walaupun juga di sana ada proses ke lapangan juga kalau seandainya diperlukan ya. Nah, sekarang sudah ditetapkan pemenangnya nih. Ya, pemenangnya sudah ketahuan siapa yang akan menjalankan aktivitas, akan mendapatkan kontrak kerja. Maka tahapan-tahapan di dalam tahap pelaksanaan ini adalah yang pertama adalah pre-job activity. Pre-job activity, kemudian saat pekerjaan berlangsung, dan nanti saat evaluasinya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Ya. Jadi pada tahap pekerjaan awal, ini adalah sudah membuka komunikasi awal antara petugas lapangan kontraktor dengan petugas, maksudnya petugas dari klien ya dengan kontraktornya. Kemudian di pekerjaan berlangsung itu adalah saat pekerjaan sudah berlangsung, Pak, ini sudah berlangsung. Nah, di situ tentunya harus ada proses pemantauan, yaitu dengan adanya inspeksi dan sebagainya. Nanti kita akan bahas sampai ke evaluasi akhir. Nah, pre-job activity di dalam CSMS itu apa? Ya, jadi pre-job activity. Jadi ini adalah untuk membuka komunikasi pertama kali antara klien dengan kontraktor, ya. Nah, ini yang harus dilakukan, ya. Ada kegiatan-kegiatan di saat pre-job activity ini, ya, yaitu diantaranya ada aktivitas pramobilisasi dan mobilisasi, ya. Jadi aktivitas awal pekerjaan atau pre-job activity itu adalah apa? Untuk memastikan aspek-aspek dari penilaian risiko dan aspek-aspek yang relevan lainnya, ya, dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak, ya, oleh semua pihak. Jadi aktivitas pekerjaan terdiri dari dua langkah, yaitu pramobilisasi dan mobilisasi, ya, mobilisasi. Nah, di dalam tahapan pramobilisasi itu ada aktivitas yaitu rapat awal, Pak, atau kick off meeting. Ya. Jadi kick off meeting ini nanti dipimpin oleh si user, pemrakarsa pekerjaan, klien, DIC. Ya. Segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Ya. Rapat awal ini adalah untuk mendiskusikan terkait mengenai masalah lokasi kerja, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas apa yang sudah ada, ya, ataupun yang dibutuhkan. Kemudian personel yang berhubungan dengan pekerjaan. Ingat, bagi perusahaan klien harus memastikan lagi kliennya, apakah fasilitasnya, harus memastikan kontraktornya, apakah fasilitasnya sesuai dengan rencana yang disepakati, ataukah personelnya nanti siapa sesuai dengan pada waktu pengajuan awal, atau bagaimana secara kompetensinya. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaan, termasuk personel kontraktor yang kompeten, para subkonnya, ya. Jadi user atau DIC dapat menentukan tempat dan waktu dari rapat awal ini setelah berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan atau kontraktornya, orang-orang kontraktornya. Nah, harus kita ketahui kira-kira apa saja yang dibahas di dalam rapat awal ini. Ya, yang pertama adalah HSE plan, Pak. HSE plan harus dibahas, ya. Ini harus benar-benar difixkan, ya, HSE plan. Maaf, mungkin orang lebih kenal dengan HSE plan daripada K3 plan, ya. Saya rubah sedikit. Ya, oke. Jadi HSE plan ini harus disepakati bersama-sama, harus dijelaskan bersama-sama. Ya, apa yang tertulis nantinya adalah harus diterapkan. Kemudian TSPKP-nya, tujuan, sasaran, dan program. Kemudian dokumen HIRA, IBPR-nya, hierarkisi, ya. Kemudian kompetensinya, kompetensi kontraktor termasuk orang-orangnya seperti apa, orang-orang kunci yang terlibat siapa, prosedur-prosedur kerjanya, ya, metode kerja atau aturan-aturan yang lainnya. Kemudian konfirmasi pertemuan K3L dengan pemberi kerja atau jadwal pelaksanaan terkait meeting-meeting K3 khususnya, kapan akan dilakukan, ya, termasuk pelaporannya nanti yang dikehendaki oleh klien seperti apa. Kita akan bisa memberikan formatnya. Oke, format pelaporan K3 nanti pakai ini ya, yang dilaporkan apa saja, ya. kan bisa macam-macam ya yang dilaporkan ya. Pelaporannya itu apa saja dibahas di situ, penyampaiannya kapan, apakah daily, weekly, monthly, atau trimonthly-nya apa, atau yearly-nya apa. Jadi benar-benar harus disampaikan di situ. Kemudian kalau seandainya terjadi insiden, seperti apa yang harus dilakukan, ya. Termasuk dalam hal ini adalah handling terhadap environment-nya, lingkungannya. Nah, ini adalah hal-hal yang akan dibahas di dalam rapat awal atau kick-off meeting, ya. Nah, kemudian orientasi ke lokasi kerja, ya. Orientasi dilakukan untuk memperkenalkan. Jadi kontraktor sudah mulai diperkenalkan ke lokasi kerjanya, ya. Kira-kira wilayah yang berpotensi ada bahaya di mana, ya. Kemudian kalau seandainya ada keadaan darurat, bagaimana prosedurnya, evakuasinya seperti apa, atau hal-hal yang lain terkait lainnya di lapangan, ya. Jadi mereka harus orientasi ke lapangan, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apa, ya. Kemudian pelatihan, ya, pelatihan, ya, untuk para pekerja, misalnya mulai dari dalam hal ini adalah pelatihan terkait safety induction-nya, ya. Kemudian ini tanggung jawab siapa nih? Apakah harus, mungkin klien melakukan induction tersendiri, kontraktor juga mempunyai tersendiri misalnya, ya. Kemudian daftar pelatihannya dicek lagi, ya. Kemudian bagaimana metode pelatihannya itu sudah sesuai yang dikehendaki oleh klien atau tidak, itu juga harus dilakukan, ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan dan audit ke lapangan, ya. Kira-kira bagaimana peralatan yang digunakan, safety equipment atau APD-nya, komunikasinya seperti apa, ya, pencegahan lingkungan yang akan dilakukan seperti apa, ya. Nah, ini yang harus dilengkapi semuanya, ya. Jadi hasil dari pemeriksaan dan audit lapangan dapat digunakan sebagai masukan untuk tindakan perbaikan, ya, perbaikan. Nah, setelah itu semua selesai, dilakukan proses mobilisasi. Ya, mobilisasi HSE plan harus dikomunikasikan ke semua personel kontraktor dan subkontraktor, ya, yang terkait dengan pekerjaan. Nah, pada waktu mobilisasi itu adalah sekali lagi ada kick off meeting di lapangan, khususnya ini menyangkut langsung ke lapangan. Kemudian mobilisasi baik terkait orang-orangnya, ya, PIC yang sudah direncanakan pada waktu awal itu yang akan diterjunkan, termasuk bagaimana peralatan-peralatannya dimobilisasi, ya. HSE plan-nya ditinjau ulang lagi, ya, termasuk TSPKP-nya. Kemudian tugas dan tanggung jawab antara klien dan kontraktor apa kira-kira, ya, itu dijelaskan kembali, ya, sehingga ada satu kesepakatan, ya, gitu. Dan mobilisasi pun tentunya ada kalanya mungkin perlu diaudit, ya. Jadi selama mobilisasi, kontraktor dan subkontraktor wajib menjamin bahwa masing-masing pihak melaksanakan metode operasi yang sesuai dengan HSE plan yang ditetapkan. Misalnya dalam hal proses mobilisasi, itu harus sudah menjalankan HSE plan-nya, program-program safety yang direncanakan, yang sudah disepakati, harus sudah ditetapkan, bagaimana teknisnya dan sebagainya. Jadi implementasi HSE plan ini sudah mulai formal dijalankan pada waktu proses mobilisasi, ya. Ingat, potensi mobilisasi ini risikonya sangat tinggi sekali. Pernah ada pengalaman pada waktu proses mobilisasi ternyata unitnya kandas, ya, ke sungai, itu ada yang sampai tenggelam gitu ya Pak ya. Jadi ini makanya HSE plan itu sudah harus diterapkan pada waktu proses ini, ya. Dan ini harus selalu dipantau dengan pertemuan-pertemuan yang berkelanjutan. Nah, oke. Setelah mobilisasi selesai, tadi adalah proses kita lihat mobilisasi, pramobilisasi sudah kita lakukan, ya. Itu adalah sebelum pekerjaan berlangsung. Kemudian kita waktu work in progress, apa yang kita lakukan, ataupun apa yang akan dilakukan oleh klien terhadap kita sebagai kontraktornya. Nah, ini ada flowchart-nya tersendiri, di mana di sini akan ada namanya evaluasi yang sifatnya interim evaluation checklist. Kemudian ada safety inspection checklist dan safety program checklist. Kita akan coba lihat bersama-sama nih. Interim evaluation atau corrective action itu adalah untuk memastikan, ya, insentif ini untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan HSE plan yang disepakati. Ya, kontraktor yang baik itu adalah dari tahap administrasi sampai awal pekerjaan sampai pekerjaan dilakukan itu sesuai dengan yang diarahkan sebelumnya. Sehingga untuk mendapat ini maka perlu adanya pemantauan dan evaluasi. Jangan dilepas ya Pak ya. Mereka harus tetap harus ada proses evaluasi, dipantau. Nah ini ya, jadi periode di mana pekerjaan fisik dilaksanakan di lapangan, maka perlu adanya interim evaluation. Interim evaluation itu apa? Interim evaluation itu adalah dilakukan inspeksi berkala. Tentunya harus dipersiapkan checklistnya. Checklistnya bisa mengikuti dari yang owner buat ataupun yang ada di CSMS-nya kontraktor, silahkan. Kalau memang di situ kan pada waktu Anda submit daftar pertanyaan tadi, waktu mengisi daftar pertanyaan kan sudah melampirkan checklist-checklist yang ada. Nah, itu ada Anda bisa gunakan sebagai interim evaluation atau sifatnya berkala. Menguji apakah semua persyaratan K3 di dalam kontrak sudah dilakukan oleh kontraktor. Klien dan kontraktor bertanggung jawab terhadap proses evaluasi sementara ini. Jadi artinya interim evaluation harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak. Kemudian klien bisa saja melakukan inspeksi mendadak. Ya sama ya, seperti ini sudah saya rasa sudah rutin dilakukan ya. Nah selama pekerjaan berlangsung, ya, maka harus disesuaikan dengan ruang lingkup, risiko dan proyeknya serta tingkat supervisinya. Ya. Jadi semuanya harus komit untuk menjalankan sistem manajemen K3 atau CSMS yang sudah disepakati tadi. Ya. Jadi dalam pelaksanaan ini top manajemen puncak ya harus dari kontraktor harus komit ditunjukkan ya. Pemenuhan terhadap klausul-klausul yang ada di kontrak ya, termasuk standar kinerja K3 klien yang sudah disepakati harus diikuti ya. Kemudian memantau kualitas, kondisi, serta terintegrasi dengan proses K3, alat dan peralatan yang digunakan. Ya. Kemudian safety meeting, toolbox talk tetap dijalankan, ya Pak ya. Tanggap darurat, demikian pula. Nah, ini aja saya rasa yang ini. Demobilisasi harus diatur juga. Demobilisasi itu adalah terkait kalau seandainya ada keadaan darurat, atau site restoration atau reinstallment ya, atau pengelolaan terkait masalah limbah itu adalah demobilisasi ya, termasuk IBPR yang harus selalu dipantau juga. Nah ini adalah juga harus dimasukkan di dalam HSE plan. Kalau seandainya tanggap darurat bagaimana, kalau seandainya limbah-limbah dari dari akibat proses operasional di lapangan, pengelolaannya, pembuangannya seperti apa ya, dan sebagainya, termasuk perubahan-perubahan di dalam IBPR-nya harus dilakukan, harus dipantau secara berkala ya. Nah kemudian barulah dilakukan tahap evaluasi terhadap proses program CSMS tersebut. Ini adalah juga merupakan hal yang wajib Pak, harus dibuat. Formulir evaluasi itu harus ditetapkan ya. Jadi ini merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan prosedur CSMS tadi Pak ya. Jadi melakukan evaluasi terhadap penilaian kinerja pelaksanaan K3 kontraktornya. Nah. Jadi untuk menggambarkan bagaimana kualitas pelaksanaan K3L ya, HSE plan, maaf, kualitas pelaksanaan HSE plan. Kemudian kira-kira aspek positifnya apa? Dan referensi tentunya terhadap kontraktor tersebut dan catatan kinerjanya. Nah, jadi evaluasi misalnya seperti ini, bisa menggunakan ini ya, mengumpulkan evaluasi, menyimpulkan dalam laporan, dan mengkomunikasikan hasil, serta membahas bersama kontraktor dan memasukkan ke dalam reward dan punishment. Artinya evaluasi ini adalah kaitannya dengan reward dan punishment. Kalau seandainya dia oke, berhasil, tentunya mendapatkan satu reward yang bisa jadi dia akan dipertimbangkan untuk kontrak selanjutnya, atau kalau berupa punishment bisa jadi mungkin pembayaran akan ditunda atau bahkan dikurangi gitu ya, atau mungkin dalam kontrak berikutnya sudah nggak dipakai lagi. Nah sehingga evaluasi ini sangat penting dilakukan di dalam proses CSMS ya. Jadi terkait dengan masalah reward dan punishment-nya. Ya. Nah, gini ya. Jadi nanti bisa aja membuat semacam matriks semacam ini. Kalau seandainya misalnya ternyata kontraktor itu ini adalah input, ini adalah output, ya. Ternyata di bawah target, kemudian ternyata inputnya nilainya kurang dari 60, surat peringatan, surat peringatan, surat peringatan. Ya, kan bisa jadi, saya rasa evaluasi juga dilaksanakan di seperti di Adaro ya, misalnya SMKP-nya gimana nih? Oh, nilainya kurang dari 70, berarti dia ada kemungkinan akan tidak dilanjutkan kontrak atau surat peringatan atau apa. Ya, sama seperti halnya di dalam proses CSMS, dalam tahapan evaluasi ini adalah wajib dilakukan oleh setiap klien ataupun kontraktor ya. Nah, kalau seandainya sesuai target atau melebihi target, tentunya mendapatkan surat penghargaan ataupun mendapatkan kemudahan dalam kontrak selanjutnya atau seperti apa ya. Itu. Baik, saya rasa itu sekelumit kisah tentang CSMS. Kalau ingin sesuatu ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan kembali, saya akan coba jawab ya. Pak, untuk menentukan biaya item yang diajukan pada safety, acuannya berdasarkan apa? Dan berapa persen besarnya dari nilai kontrak? Waduh, ini pertanyaannya sulit, Pak Lukman. Saya coba nanti ini ya, cari acuannya ya. Kalau nggak salah itu ada di apa ya, di RKAB ya, RKAB Rencana Kerja Anggaran Belanja yang ditetapkan oleh ESDM. Kalau ini perusahaan tambang ya, itu ada acuannya berapa minimal anggaran yang diperuntukkan untuk K3L, tapi saya lupa secara persis. Jadi biasanya ini ditetapkan di dalam peraturan pemerintah, Pak. Pemerintah biasanya sudah menetapkan, khususnya kalau perusahaan pertambangan, yang menetapkan ini adalah dari ESDM. Jadi dia mewajibkan bahwa untuk setiap perusahaan, ya kalau ESDM kan melihatnya ke perusahaan owner ya, bahwa untuk K3 itu anggarannya adalah sekian persen dari ini, itu ada. Tapi nanti ini saya belum bisa menjawab berapa-berapanya ya Pak ya. Nanti saya coba akan carikan referensi acuannya. Mudah-mudahan nanti saya ingat akan saya sampaikan kepada Pak Lukman. Ya, termasuk ke teman-teman nih untuk nilai kontrak misalnya, oh Pak Febri nih dapat nilai kontrak 1 triliun. Berarti berapa anggaran K3L yang harus disediakan untuk ini? Nah, nanti saya coba ini Pak, saya coba cari informasi ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Lukman ya. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain lagi? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Lanjut semua mungkin, ah? Nah, selesai kayaknya lanjut. Ya. Ini sudah di akhir slide mungkin. Oh, ya. Mungkin dari ada pertanyaan? Muhammad dari tinggal paham boleh silahkan ditanya lagi. Baik, jadi nanti secara kesimpulan Pak ya, nah ini jadi pembagian distribusi tugas tanggung jawab nih ya. Jadi tadi kalau kita berikan satu kesimpulan bahwa tahapan tahapan CSMS itu adalah demikian Pak. Jadi risk assessment, jadi penilaian terhadap pekerjaan yang akan kita kontrakkan itu adalah menjadi tanggung jawab dari klien ya, klien. Kontraktor tidak ada yang dilakukan di sini ya. Baru kemudian ada masuk ke tahapan yang berikutnya, prakualifikasi. Prakualifikasi ini adalah klien ya, departemen procurement dan end user terlibat di dalamnya ya, dimana tadi prakualifikasi procurement akan menyerahkan dokumen apa tadi, daftar pertanyaan K3L yang harus dilengkapi berikut ya, daftar pertanyaan yang harus dilengkapi dan persyaratan yang lainnya yang diharapkan. Dan ini prakualifikasi ini adalah merupakan pintu awal mula untuk memilih kontraktor. Nah, bagaimana kontraktor, apa yang harus dilakukan? Yaitu menyiapkan data-data menjawab daftar pertanyaan, termasuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan daftar pertanyaan tersebut. Nah, di dalamnya tentunya ada bermacam-macam ya, terkait mengenai masalah persyaratan legalitas, asuransi, data-data perusahaan, kemudian organization chart, kompetensi orang-orangnya, alatnya, termasuk IBPR-nya, hierarkisinya ada di situ, ya, termasuk KPI-nya, termasuk pengalaman-pengalaman yang mungkin ada, ya, dan lain sebagainya yang akan melengkapi administratif dari kelengkapan data pertanyaan tertulis tadi. Nah, lewat prakualifikasi nanti ini akan ditetapkan kira-kira kontraktor mana yang layak untuk masuk ke tahapan tender selection, ya, selection. Ya, jadi bagi kontraktor yang ternyata nilai prakualifikasinya tidak memenuhi persyaratan, ya, atau legalitasnya kurang, tentunya akan berhenti sampai di situ. Tapi yang sudah mempunyai apa ya, sudah memenuhi persyaratan, nilainya sudah mencukupi, dia akan masuk ke tahap tender selection. Ya. Sebagai klien akan melibatkan end user, bagaimanapun juga end user mempunyai kewenangan untuk memilih kontraktor mana yang akan dipilih, gitu ya. Nah, tentunya di sini aspek untuk penentuan pemenang tender atau selection itu harus ditetapkan berdasarkan aspek K3, ya, terpenuhi nggak K3-nya, ya, baik yang tadi. Kemudian bagaimana terkait mengenai masalah teknis, kemampuan teknis si kontraktornya harus dilihat lagi, di look up lagi. Apakah sudah benar ini secara pengalaman bagaimana, historical project sebelumnya di mana saja, pernah enggak dia terlibat dalam pekerjaan di penambangan, pertambangan, atau selama ini ternyata dia hanya punya pengalaman di perusahaan ini aja, manufaktur saja, ditambang belum pernah. Nah, ini menjadi dasar pertimbangan nih, ya. Kemudian dalam tahap selection ini, tender ini juga melihat dari aspek harga. Oh, kontraktor ini memberikan penawaran harga X. Oh, kontraktor ini ternyata harganya lebih rendah lagi, nilainya Y misalnya. Oh, kontraktor ini nilainya berapa? Nah, ini dari aspek K3, termasuk pemenuhan dari aspek legalnya, ya, aspek legalnya, bagaimana IUJP-nya, bagaimana SKT-nya, bagaimana SIUP-nya. Nah, kalau ini sudah gagal, aspek legal gagal, maka sudah otomatis gagal, ya, prakualifikasi harusnya sudah menggagalkan. Nah, dari aspek uang, dari aspek teknis, dari aspek K3, inilah nanti yang akan dijadikan parameter penentuan pemenang. Nah, setelah pemenang ditetapkan, masuklah ke tahapan. Nah, jadi di sini kontraktornya melakukan mensubmit dokumen-dokumen untuk tender. Termasuk tadi dokumen yang harus dilampirkan adalah HSE plan-nya. Nah, HSE plan-nya. Nanti HSE plan akan dievaluasi oleh tim safety, gitu ya. Nah, baru masuk ke tahapan pre-job activity. Pre-job activity ini adalah berhubungan dengan klien, itu adalah end usernya. End usernya akan melakukan rapat pertemuan dan kick off meeting dengan kontraktornya, ya, kontraktornya. Jadi biasanya sudah akan dilihat mengenai orang-orangnya mana, ya, alat-alatnya seperti apa dan sebagainya. HSE plan-nya di pre-job activity itu harus di-fixkan, difinalkan. Yang dipunyai kontraktor seperti ini, klien menghendaki seperti ini, maka harus di konsolidasikan menjadi satu paket kesepakatan bersama. Oke, saya menginginkan begini. Oke, saya punya resource-nya seperti ini. Ketemunya di tengah seperti apa? Inilah di tahapan pre-job activity. Nah, kontraktor mulai melakukan persiapan. Antara lain adalah dengan cara tadi pre-mobilisasi dan mobilisasi. Alat-alatnya mulai dipersiapkan, didatangkan. Orang-orangnya mulai di-hire atau modal mulai didatangkan. Kemudian sudah semua persiapan sudah dilakukan, masuklah pada tahapan pekerjaan dijalankan. Nah, ini antara end user dengan kontraktor harus bekerja bersama-sama. Artinya kontraktor menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan. End user itu melakukan pemantauan pengawasan secara secara berkala gitu ya. Nah, barulah setelah itu adanya final evaluasi. Jadi, klien akan melakukan proses penilaian terhadap hasil kerja daripada kontraktornya. Nah, hasil kerja dari kontraktornya nanti akan dibahas bersama-sama dengan kontraktor. Nah, nanti dari final evaluation ini tentunya ujungnya adalah tadi apa? Yaitu terkait mengenai masalah punishment dan reward-nya. Punishment bisa jadi kontraknya tidak dilanjutkan, bisa jadi juga pembayarannya ditunda, bisa jadi nanti ada pengurangan apa istilahnya ya, deduction dari pembayaran karena tidak memenuhi spek yang diharapkan. Kalau reward bisa jadi nanti ini bisa jadi menjadi dasar untuk penilaian kontrak berikutnya gitu ya. Itu ya, jadi ataupun bisa menjadi memberikan referensi yang baik tentunya, dan referensi yang baik itu merupakan satu nilai tambah bagi kontraktor untuk bisa mendapatkan kontrak-kontrak lain di perusahaan yang lain. Nah, ini adalah gambaran secara singkat terkait mengenai masalah proses CSMS itu, ya. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman saat ini sudah ada gambaran yang jelas ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah apa peran klien, apa peran kontraktor, apa peran Pak Jimmy yang mewakili sebagai klien tadi, apa peran kontraktor yang sebagian besar peserta di sini. Ini yang harus sekarang kita sudah paham. Yang harus dilakukan seperti apa, contoh daftar pertanyaan kayak apa, contoh HSE plan seperti apa. Nanti kami bisa kirimkan juga HSE plan-nya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita ya, apalagi orang safety ya, harus tahu mengenai masalah tahapan-tahapan dalam CSMS ini ya. Yang penting teman-teman sudah punya wawasan yang bulat nih bahwa CSMS itu kayak gini ya gitu ya.